Recording in progress.
Oke, tinggal ditempel lagi.
Ide-ide. Apa artinya nih? Siapa itu dia?
Oke, tes cek. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Mungkin bisa salah satu dari peserta bisa merespon. Jika suara saya jelas. Jelas, Pak. Ada, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk Picon Training Online Siamole kali ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu, nama saya Agri Tiara Pitra dari Divisi Training Siamolek. Untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada Bapak dan Ibu ya terkait materi interaktif presentation learning ya untuk training online selama periode bulan April ini dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 April ya, di mana nanti jadwal PIKON-nya itu 3 kali ya. Hari Senin, Selasa, dan hari Kamis ya, 3, 4, dan 6. Nah, sebelum ke materi mungkin saya akan sedikit putar dulu ya terkait video profil Siamolek. Berikut kita saksikan dulu untuk 2 menit ke depan profil dari Siamolek. Maaf, Pak, nggak ada suaranya ya? Oh, belum ada suaranya. Oke. Saya coba stop share dulu ya. Mungkin di sharingnya belum ada sound. Apakah sudah? Sudah, Pak. Baik Bapak dan Ibu, itu sekilas profil dari Siamolek. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu juga bisa nanti klik ke websitenya ya Bapak dan Ibu. Website Siamio Siamolek itu ada di alamat siamolek.org. Ya. Oke, jadi di sini informasi detailnya ya terkait program-program yang ada di Siamolek. Pada intinya Siamolek adalah salah satu center di bawah naungan Siamio. Ya, Siamio adalah organisasi Kementerian Asia Tenggara ya, yang di mana Siamolek ini khusus dan fokus menangani untuk pendidikan terbuka jarak jauh. Ya, jadi banyak banget center-center di Indonesia, ada kurang lebih 7 Bapak Ibu center yang ada di Indonesia di bawah naungan Siamio atau organisasi Kementerian Asia Tenggara. Ya, masing-masing center memiliki spesialisasi sendiri ya. Siamolek khusus di pendidikan terbuka jarak jauh ya. Kemudian ada Biotrop, Biologi Tropical di Bogor, kemudian ada Kitab Language Bahasa di Serengseng Sawah, ada Repcon apa namanya food and nutrisi ya yang ada di Salemba UI, dia nyatu dengan UI ya, dan juga ada Kitab Science di Bandung ya, dan CECEP untuk early childhood ya atau PAUD di Bandung. Nanti Bapak Ibu bisa lihat informasinya lebih detail di sini.
Kalau Siamolek sendiri fokusnya lebih ke apa namanya diseminasi IT ya, pelatihan dan juga riset. Nanti risetnya apa aja Bapak Ibu bisa lihat, kita punya jurnal di sini ya. Kemudian training juga kita punya program training regular online seperti saat ini, ataupun kita punya training yang pendampingan khusus program mitra dengan Siamolek gitu ya, nanti bisa lebih detail. Nah, saya sendiri sudah hampir 12 tahun ya di Siamolek gitu ya. 14 malah 14 tahun dari 2011 ya di Siamolek ini, dan untuk tahun ini saya ada di BC training untuk sharing kepada Bapak Ibu terkait pelatihan-pelatihan yang ada di Siamolek seperti itu. Nah, untuk lebih detail juga terkait profil saya nanti Bapak Ibu bisa akses ya di bit.ly/cpagri ya. Oke. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin apa namanya berdiskusi terkait pelatihan ataupun apa namanya konsultasi terkait IT ya, Bapak Ibu bisa kontak saya di nomor handphone untuk WhatsApp ya Bapak dan Ibu di 0859-514-91839 ya. Ini alamat email saya. Nanti kalau mau email-emailan selama masa ya, selama masa pelatihan training online ini silakan ya, saya sangat terbuka ya. Intinya pelatihan training online ini mengharuskan Bapak Ibu itu mandiri ya untuk belajarnya. Ya, dan pada pertemuan Vicon ini ya, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk pendampingan berdiskusi apa aja kendala yang Bapak Ibu temui selama melaksanakan pelatihan online periode April ini ya, di mana dilakukan selama 2 minggu. Minggu pertama ini untuk VCon pendampingan ya, video conference pendampingan ya. Kemudian seminggu berikutnya ya, di minggu kedua Bapak Ibu itu diminta untuk mengerjakan penugasannya ya, sampai mengumpulkan penugasannya. Di minggu pertama ini selain kita VCon, Bapak Ibu juga diberi sesi untuk belajar mandiri setelah kita VCon. Oke, ini beberapa sertifikasi saya terkait aplikasi pendidikan ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di link yang saya punya, dan saya juga sudah menjadi beberapa tim pendukung ya di proyek-proyek Eropa ya. Kemudian saya untuk menjadi pengembang atau online trainer di MOC Indonesia Molex juga mulai dari 2012 sampai saat ini. Mungkin kalau ada yang Bapak Ibu mengakses di MOCC ataupun di pelatihan online di Siamolek ya, beberapa mungkin sudah pernah ada yang ketemu saya gitu ya. Jadi selamat bertemu kembali bagi yang belum, mari kita manfaatkan momen ini untuk saling sharing ya Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kapasitas kita di bidang ICT khususnya. Seperti itu ya. Ini riwayat saya dalam 10 tahun terakhir ya. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini memang 2008, cuma memang per angkat jadi stafnya itu 2011-an gitu ya. Nah, ini buku-buku yang pernah saya tulis, pengalaman juri ya sebagai juri di tingkat nasional di UT 2 kali berturut-turut ya, 19 dan 2020, hingga pengalaman juri di lomba guru digital ya di SMK Penerbangan AAG Adosipto. Dan pada saat ini juga peserta tidak hanya dari umum ya kami buka, jadi kami menambahkan peserta khusus dari Yayasan Yesari ini ya. Jadi selamat datang Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah banyak kenal saya, ada juga mungkin yang baru kenal, jadi salam kenal. Ya, pada tahun 2015 dan 19 juga saya masih di divisi riset ya. Jadi saya dulu pembimbing hibah penelitian ya, mungkin ada yang pernah meng-apply penelitiannya namun belum berhasil di approve. Ya, mungkin belum sesuai dengan ketentuan yang ada, mohon dimaklumi gitu ya. Tapi memang Siamolek untuk 2 tahun kebelakangan sudah tidak menerima hibah penelitian. Seperti itu. Dan ini pengalaman saya selama menjadi trainer ya. Saya lebih senang disebut sebagai instruktur saja ya, bukan guru ya Bapak Ibu, karena sangat berbeda. Saya hanya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi terbaru terkait ICT ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini pengalaman saya dalam workshop ya, kurang lebih di Asia Tenggara ya, seperti itu. Oke, itu singkat untuk pengenalan saya ya. Jadi nanti jangan sungkan, selama pelatihan Bapak Ibu bisa kontak saya ya. Nanti linknya untuk CV saya bisa saya
apa namanya, sudah saya share di sini ya. Atau bit.ly/cpagri. Nah, itu. Oke, kemudian, oh ini tadi close ya. Itu singkat untuk perkenalan saya dan Sia Molek ya, makanya apa namanya biar ya, apa namanya kita saling kenal ya, Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti ketika sudah keluar dari kelas dan sudah menyelesaikan pelatihan tapi tidak tahu siapa sih sebenarnya yang memberikan materi ini gitu ya. Oke, saya coba buka ini dulu ya, email saya dulu. Oh ya, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, apa namanya, Bapak Ibu bisa langsung chat atau bisa mengaktifkan audio saja ya. Karena pada prinsipnya pelatihan ini kita laksanakan dari jam 1 sampai jam 4. Namun materi akan saya sampaikan dari jam 1 sampai jam setengah 3, maksimal jam 3. Sisanya nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Jadi maksimal kita jam 3 sudah selesai untuk materi ya. Kemudian nanti kita manfaatkan tanya jawab jika memang sudah jelas. Apa namanya, Bapak dan Ibu bisa kita selesaikan sesinya. Izin Pak, apa ini benar kelompok 2? Iya betul, jadi Bu Tri Astari ini benar kelompok 2 gitu ya, yang terdiri dari peserta umum dan juga apa peserta khusus yang kita gabungkan dari Yayasan Garini ya, Yasarini gitu, Yayasan Garini. Oke. Untuk pengenalan kami di Pradit formatnya apa saja Pak? Terima kasih ya. Cukup memberikan nama, kemudian instansi ya, dan mengampu mata pelajaran apa itu. Nanti akan saya bahas juga ya Bu Nurul Janah. Ini sementara saya akan sampaikan dulu terkait skema pelatihan online, karena tidak semua peserta yang ada di sini mungkin pernah mengikuti pelatihan Sia Molek ya Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu mungkin saya jelaskan dulu tahapan mengikuti pelatihan online, karena sebenarnya di pelatihan online ini apa namanya, Bapak Ibu itu dituntut mandiri untuk mengakses informasinya. Dan pada saat pertemuan PIKON seperti ini adalah momen di mana Bapak Ibu mengklarifikasi semuanya ya, berdiskusi tanya jawab. Jadi materi pun di sini mungkin nanti hanya sedikit, hanya pemaparan sekilas dan penegasan. Sisanya nanti Bapak Ibu lebih ke belajar mandiri dan langsung bisa mungkin mengerjakan penugasannya seperti itu. Ya, nah mungkin Bapak Ibu kan sudah mendapatkan email ya untuk yang peserta umum itu di emailnya masing-masing sebagai reminder tadi ya. Dan di sini sudah ada bagaimana mengakses gitu ya. Mengakses seluruh informasi terkait training online yang Bapak Ibu ikuti gitu ya. Jadi emailnya itu ini masuk ke email yang terdaftar pada akun e-training Bapak Ibu, dan pada saat hari pelaksanaan itu 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya ya, atau di pagi hari sebelum jadwal PIKON siang hari, itu kita informasikan sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini semua sebetulnya, ataupun kalau Bapak Ibu biasa akses e-training.siamolek.org, di sana informasinya sudah sangat apa namanya, jelas gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi di e-training inilah semua Bapak Ibu bisa mengakses informasinya. Nah, ini kita coba buka e-trainingnya dari email masing-masing ya. Dan yang perlu saya ingatkan, di training online ini selama masih periode pelatihan ya, dari tanggal 3 sampai 14 April, artinya Bapak Ibu jika tanggal 3 tidak mengikuti PIKON karena ada hal yang bertabrakan, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih bisa mengikuti sampai batas penugasannya tanggal 14 April ya. Jadi karena memang belajar mandiri ya, selama bisa menghadiri PIKON saya sarankan wajib gitu ya. Tapi kalau memang bertabrakan, ada yang lebih penting, silakan mana yang lebih penting ya. Tapi Bapak Ibu tidak akan tertinggal selama masa periode ini gitu ya. Nah, di e-training ini ada guidebook ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada guidebook terkait online training, face to face training gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih online training di sini ya. Sebelum masuk ke course-nya ya, gitu ya. Sebelum masuk ke course-nya. Jadi sebetulnya kita sudah menyiapkan skema atau panduan mandiri ya untuk Bapak dan Ibu dalam ya, dalam rangka mengikuti pelatihan di Sia Molek. Nah, ini untuk pelatihan training online Sia Molek ini pendekatannya kita terbimbing daring ya Bapak Ibu ya, di mana terbimbing daringnya itu menggunakan video conference ya, atau tetap maya dengan aplikasi Zoom ya.
pelaksanaan bimbingan pada hari Senin, Rabu, Jumat ini tentatif ya. Jadi karena Jumatnya minggu ini itu tanggal merah sehingga kita majukan ya. Jadi yang terpenting adalah minggu pertama itu ya. Minggu pertama itu 3 kali VKON ya. Jadi antara Senin, Rabu, Jumat, tapi karena Jumatnya tanggal merah jadi kita majukan ke tanggal 6. Ya, gitu. Dan di sini pun ya kita seling gitu ya, maksudnya jadi Senin, Selasa 3, 4 dan 6 ya gitu ya, Senin, Selasa dan hari Kamis gitu ya. Jadi ini tentatif, tapi pada formatnya kalau tidak ada halangan seperti ini, tapi kalau ada hal dari pengajar yang memang bentrokan dengan jadwal, nanti akan ada informasi di course e-trainingnya ya, di course yang Bapak Ibu enroll seperti itu. Jadi ini sebenarnya format baku tapi tentatif juga jadwalnya, di mana pelaksanaan kalau pelatihan sebelumnya mungkin yang pernah ikut itu sampai jam 3 sore ya, jam 15. Sekarang kita maksimalkan sampai jam 4 sore ya, di mana memang materi kita bahas sampai jam 3 ataupun jam 14.30, sisanya kita untuk tanya jawab. Karena kan di sini sekali VKON itu kita bisa sampai 70 peserta ya, atau minimal 30 peserta. Nah, itu kita spare waktu untuk tanya jawab selama 1 jam kayak gitu. Nah, ini untuk penghitungan JP-nya ya, karena nanti kalau Bapak Ibu mengikuti pendampingan video conference, kemudian Bapak Ibu melakukan belajar mandiri sampai penugasan, itu ada penghitungan jam pembelajarannya untuk sertifikat ya. Jadi setelah ini juga nanti Bapak Ibu akan menerima sertifikat 32 JP. Dari mana hitungannya ya, kurang lebih dari sinilah, dari 3 kali pertemuan kali 4 JP ya, 1 JP-nya 45 menit ya. Kemudian bimbingan daring dilaksanakan pada minggu pertama pelatihan. Jadi kita ngitungnya minggu pertama adalah minggu awal kita VKON gitu ya. Minggu kedua berarti minggu selanjutnya. Ini untuk penugasan. Nah, ini kan apabila ada perubahan ya jadwal atau waktu pelaksanaan diinformasikan oleh instruktur atau melalui email masing-masing gitu ya. Jadi sekarang ini kita pemanfaatannya hanya melalui email dan juga Padlet gitu ya. Kita tidak lagi menggunakan WhatsApp. Kita coba lebih efektif aja ya untuk menggunakan email pribadi, karena agar informasinya tidak terlalu banyak ya, arus informasinya gitu ya, kita bisa manfaatkan bagi yang berminat untuk melakukan pelatihan daring Siamolek bisa aktif emailnya selalu seperti itu. Oke. Kemudian terbimbing daring aktivitasnya apa aja gitu ya. Jadi selama VKON ke-1, VKON ke-2, VKON ke-3 yang dijadwalkan di sini kan 4 5 6 ya. Senin, Selasa, Kamis gitu ya. Nah, kurang lebih di hari pertama ini kita baru instruksi pelatihan daring ya, seperti ini instruksinya. Kemudian perkenalan instruktur dan peserta melalui Padlet, kemudian pengantar materi, kemudian kita tanya jawab. Nah, kemudian di hari kedua nanti bisa masuk ke topik pembelajarannya ya. Dan ini sebenarnya general aja, cuma nanti menyesuaikan dari materinya ya Bapak Ibu ya. Biasanya memang karena di awal gitu kita biasa masih menyusun RPP biasanya ya, atau menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini kita tuliskan di hari kedua itu perancangan skenario atau storyline pengenalan aplikasi. Nah, biasanya di hari kedua itu udah masuk ke aplikasi, di hari ketiga lebih ke konsultasi pengembangan medianya atau tugasnya gitu ya. Jadi lebih konsultasi ke tugas. Ini secara general, cuma nanti jadwalnya ini tergantung dari materi yang diberikan. Seperti itu intinya pada pertemuan VKON pertama hari ini, besok dan hari Kamis, kurang lebih kita ada 3 pertemuan dan akan membahas ini secara garis besar. Ini pendampingan terbimbingnya melalui Zoom ya. Kalau materinya ada di MOOC nanti ya disampaikan di MOOC, tapi kalau nanti materinya hanya ada di Padlet ya silakan harus akses hanya di Padlet ya. Atau kalau hanya ada di e-training ya hanya di e-training seperti itu. Ya, jadi fleksibel aja Bapak dan Ibu ya, karena saat ini sumber medianya kita bisa dari berbagai platform gitu ya. Bisa MLCC, bisa Padlet gitu ya, atau dari e-trainingnya langsung ya, yang Bapak Ibu enroll di e-training.siamolek.org seperti itu. Oke, kemudian nah ini belajar mandirinya ya. Tadi kan dikatakan untuk mengakses modulnya mungkin bisa melalui MOOC ya, bisa Padlet dan sebagainya gitu ya. Dan kalau di agenda belajar, karena kan video pendampingannya atau video conference-nya itu Senin, Rabu, Jumat ya, di sini belajar mandirinya ya Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, kalau sekarang pendampingannya hari Senin, Selasa dan Kamis, berarti Bapak Ibu belajar mandirinya Rabu dan Jumat, Sabtu gitu ya, Bapak dan Ibu ya.
Jadi disesuaikan aja. Kita fleksibel aja karena belajar mandiri kan masing-masing belajar di tempatnya masing-masing, mau itu sedang ada di jalan mengakses dengan handphone ya, sekedar membaca-baca materinya gitu ya, ataupun memang khusus setelah pulang aktivitas mengajar dan lainnya ya. Jadi silakan kapanpun. Ini secara deadline saja, tapi pada pelaksanaannya sangat fleksibel gitu ya. Dan belajar mandiri ini kita hitung ya, 3 kali 3 JP sama dengan 9 JP gitu ya. Gitu ya, belajar mandiri disanakan minggu pertama pelatihan. Nah, ini secara general ya format temanya seperti ini. Tapi pada pelaksanaannya karena fleksibel, jadi nanti silakan aja. Ya, minggu pertama hitungannya dari minggu ini awal VKON, minggu kedua adalah minggu berikutnya. Oke. Kemudian forum kolaboratif ya. Jadi sekarang kita untuk forum berbaginya, sharingnya gitu ya. Dan misalkan Bapak Ibu juga sebelum kirim tugas mau sharing produk-produknya gitu ya, portofolionya sebelum dikumpulkan, takutnya mungkin belum sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa sharing ke Padlet nanti, kemudian nanti akan saya berikan masukan-masukan ya, atau saran-saran. Tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang lihat juga nanti kalau misalkan ada hal yang mungkin bisa menambahi baik gitu ya, ya silakan saja gitu ya. Tapi selama periode April ini dari tanggal 3 sampai tanggal 14 itu kita untuk koreksi tugasnya gitu ya, itu melalui Padlet yang sudah disediakan di jadwal. Nanti saya akan bahas lebih detail gitu ya. Ya, karena memang setelah Bapak Ibu ngumpulin itu tidak ada lagi masa revisi ya, tidak ada lagi masa pembetulan tugas, tidak ada. Jadi sekali kirim itu udah final. Seperti itu. Maka dari itu sebelum dikirim, kalau seandainya Bapak Ibu kurang yakin, Bapak Ibu bisa sharing ke Padlet nanti untuk diminta konsultasinya. Itu ada di minggu pertama dan kedua ya, saat pelatihan berlangsung, dan itu kita nilai 2 JP ya, gitu ya. Jadi silakan nanti manfaatkan forum kolaboratif Padlet-nya gitu ya, dengan semaksimal mungkin gitu ya. Kalau ini otomatis sih, walaupun Bapak Ibu misalkan udah yakin gitu ya, dan tidak publish ke Padlet dan sudah paham karena penjelasan sudah sangat jelas ya, itu tentatif ya. Jadi nggak masalah kalaupun Bapak Ibu nggak mengirimkan di Padlet, karena yang yang final itu harus dimasukkan ke form penugasan nanti di e-training. Ini adalah Padlet, ini form kolaboratif kita aja. Dan salah satunya nanti untuk perkenalan diri. Nah, di situ kan Bapak Ibu sudah mengikut gitu ya proses kolaboratifnya. Nah, ini kemudian peserta dapat merespon pertanyaan dan hasil progres peserta lain melalui kolom komentar di Padlet. Ya, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi produk tugas yang Bapak Ibu kirimkan ke Padlet bisa saya berikan masukan, bisa juga dari peserta lain ya. Jadi jangan khawatir ataupun jangan malu gitu ya, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Nanti kita memberikan saran seperti itu. Nah, ini proyek mandirinya ya, atau penugasannya kurang lebih ya, untuk media pembelajarannya kan Bapak Ibu interaktif media presentasi ya gitu ya. Jadi nanti merancang topik media pembelajaran, merancang skenario media pembelajaran, kemudian konsultasi pada forum pendampingan VKON dan Padlet ya, ini prosesnya gitu ya. Jadi selama belajar, selama membuat ini, nanti pendampingnya ada VKON seperti ini dan ada Padlet ya. Kemudian produksi mandiri media pembelajaran kita hitung 3 kali 3 JP ya, selama dengan 9 JP, kemudian pelaksanaan proyek mandiri pada minggu kedua pelatihan. Nah, jadi memang di minggu pertama ini 3 sampai 7 ya sampai 8 ya. Kita hitung 8 ini untuk belajar mandiri dan VKON-nya selama 3 kali. Nah, di minggu kedua ini Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan tugas, dan di tanggal 14 nanti pengumpulannya. Gitu ya, nanti akan ada form, dan di VKON terakhir akan saya reminder di mana pengiriman tugasnya. Tugasnya kayak apa nanti akan kita bahas. Oke. Nah, ini langkah-langkah mengikuti pelatihan. Jadi kalau ada yang kesulitan bagaimana sih mengikuti pelatihan ini, ya nanti bisa dicek ya bagaimana mengikutinya, bagaimana mengakses materinya, bagaimana pembagian kelompok, undangan yang membutuhkan untuk sekolahnya atau instansinya ya. Kemudian terkait sertifikat juga gitu ya. Terkait sertifikat. Nah, ya, saya mungkin langsung bahas aja ke sertifikat gitu ya, karena kalau yang ini kan mengikuti pelatihan nanti bisa diklik ya, kemudian Bapak Ibu bisa baca bagaimana kalau mengikuti pelatihannya. Ya, pada prinsipnya sudah Bapak Ibu lakukan, sudah enroll. Selama Bapak Ibu sudah enroll di pendaftaran
di e-training, artinya Bapak Ibu sudah melewati langkah ini gitu ya. Dan ini kalau seandainya ada materi di MOOC, kalau tidak ada di MOOC, adanya di Padlet ataupun adanya di course e-training ya sudah, kita fleksibel aja, nggak perlu ke MOOC ya. Karena beberapa materi yang terbaru ini memang belum kita update ke MOOC ya Bapak dan Ibu. Jadi sangat fleksibel saja di mana sumber belajarnya kita delivery. Ya, seharusnya memang di MOOC sih gitu. Ini pembagian kelompok yang bisa dicek di mana, di bagian si details dan news update gitu ya. Oke. Jadi ini langkah-langkahnya. Undangan juga, dan ini terakhir sertifikat ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sertifikatnya juga e-certificate ya, sertifikat elektronik ya, dan bisa diunduh semua di akun e-training Bapak Ibu jadi satu ya. Oke, jadi itu cara bagaimana Bapak Ibu mengakses training online selama periode April ini ya. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam e-training ya, gitu ya. Saya akan masuk dalam e-trainingnya. Jadi ini selain website yang siamolek.org tadi, itu kan website utama Siamolek ya, yang mengampu banyak divisi-divisi terkait program kita. Nah, kalau di training punya website ini juga utamanya, namanya e-training.siamolek.org. Jadi kalau yang mengikuti pelatihan Siamolek baik online ataupun tatap muka ya, itu semua harus memiliki akun e-trainingnya di sini, e-training.siamolek.org. Dan Bapak Ibu sudah punya semua ya, karena sudah terdaftar. Ini bisa login ya. Kemudian Bapak Ibu bisa sign in ya sesuai dengan akunnya. Kalau lupa di di akunnya itu ketika login ada forgot ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya lupa. Ya, di situ ada tulisan merah gitu ya. Untuk forgot password nanti di reset. Tapi kalau bisa jangan sampai lupa, karena nanti login terus. Nah, ini ada forgot password. Nah, kalaupun ada kendala-kendala lagi terkait ini, tapi mungkin Bapak Ibu nanya ke sosmed ataupun ke emailnya e-training itu belum ada respon, sebenarnya di sini ada FAQ ya. Di sini FAQ, jadi yang sering ditanyakan ya. Gitu ya. Terkait hal-hal yang ada di e-training. Ya, contoh login akun e-training itu bagaimana, mengaktivasi akun bagaimana ya. Gitu ya. Kemudian tidak menerima email aktivasi bagaimana, ya tidak dapat login gitu ya. Di sini ada semua solusinya. Jadi kalau ada kendala bisa ke FAQ-nya. Ya, gitu. Karena memang training online itu membutuhkan belajar mandiri yang sangat utama gitu ya, sehingga Bapak Ibu harus banyak baca seperti itu ya. Ini bagi yang pertama kali ya, bagi yang sudah ya sudah gitu ya. Dan ini masih belum kita update, nanti kita akan update ya. Oke, undangannya di mana, sertifikatnya di mana gitu ya. Jadi sertifikat juga nanti akan ada di bagian e-trainingnya ya. Kalau sudah login itu kan biasanya ada di My Courses ya. Nah, kemudian yang Bapak Ibu ikuti untuk yang umum tuh di sini ya. Nanti ini bisa diklik si detail ya. Kalau nanti sudah ada sertifikat setelah pengumpulan tugas ya, nanti juga kami akan informasikan melalui email apakah sertifikatnya sudah bisa diunduh. Itu nanti di sini akan ada tombol sertifikat. Contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gini ya. Salah satu contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Ya, jadi nanti ada sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa di-download, nanti sertifikatnya bentuknya kurang lebih kayak gini. Agar buat contoh dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, ini karena masih pelatihan, jadi masih belum ada tombol sertifikatnya. Kurang lebih seperti ini sertifikatnya ya. Nanti akan ada JP-nya dan materi-materinya gitu. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan, karena di sini kan sertifikatnya sertifikat menyelesaikan ya, bukan harus tidak lulus. Jadi nanti ada penugasan, kalau Bapak Ibu menyelesaikan ya kita akan berikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Jadi tidak sulit sih, yang penting Bapak Ibu mengerjakan saja, mengumpulkan ya tugasnya ya. Kalau yang untuk Yasar ini nanti ke sini ya, jadi kita berbarengan, cuma kita buat enrollment-nya berbeda. Kalau Yasar ini nanti yang ini yang ada logo Yasarinnya. Kalau yang umum Bapak Ibu di sini ya, si detail saya pakai yang umum ya, karena sebenarnya ini untuk umum, cuma yang Yasarini ini kita buat untuk tambahan gitu ya. Kemudian di e-training ini semua nih nanti akan ada informasi Bapak Ibu ya, ini terkait enrollment date-nya ya, terkait kuota partisipan. Jadi kalau
Di sini tulisannya full, Bapak Ibu sudah nggak bisa daftar lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah masuk, terus mau ngasih tahu teman mau ikut lagi, karena sudah full, udah nggak bisa ya. Gitu ya. Dan di sini ada bagian news update, ya, untuk pembagian kelompoknya, ya. Pastikan Bapak Ibu sudah di kelompok 2 ya. Pastikan karena ini apa namanya room untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 nanti berbeda lagi untuk instrukturnya. Ya, jadi disesuaikan kalau masih di kelompok, seandainya Bapak Ibu di kelompok 1 dan sekarang masih di sini, silakan nanti Bapak Ibu klik kelompok 1 saja. Jadwal VCON ada di bawah ya. Jadi masing-masing sudah memiliki jadwal VCON tersendiri di sini. Ya. Ini ada jadwal VCON-nya. Ya. Nah, ini yang kelompok 2 ini udah ada juga link untuk kolaborasi Padlet-nya ya. Jadi kalau link VCON ini sama semua sebenarnya ya. Satu link untuk 3 kali pertemuan nanti tanggal 3, 4 dan 6 nih ya, jam 1 sampai jam 4. Nah, ini ada link Padlet-nya nanti bisa diklik bareng-bareng. Ya, ini saya copy mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat materi dan nanti saya akan bahas di Padlet, Bapak Ibu bisa akses di situ. Oke, nanti kita bahas ya. Ya, sesuai jadwal aja nanti Ibu Nurujana. Jadi jam 1 biasanya kita sambil nunggu yang lain ya. Kalau jam 1 itu masih ada 10 orang, masih ada 11 orang. 1.15 itu pasti saya akan mulai gitu ya. Karena saya akan selalu on time. Kalau jam 1 banget biasanya cuma 1-2 orang masih ininya. Ya, ini 3 4 6 sudah terjadwal di sini. Untuk aplikasinya nanti saya akan sampaikan. Oke. Sementara itu, oke, jadi untuk mengakses informasi e-trainingnya ya terkait training online sudah tidak sulit lagi ya Bapak dan Ibu, tinggal ada di bagian My Courses ya, nanti semua akan ada informasinya di My Courses ya, kemudian nanti pilih course yang Bapak Ibu ikuti untuk yang umum, untuk yang khusus ya hari ini bisa di ya hari ini ya, karena kita ini satu tema pelatihan interaktif presentation learning media, tapi kita berikan juga untuk mitra kita ya hari ini khusus ini request ya. Oke, kolom partisipan ini adalah nama Bapak Ibu dan kode ya, nomor registrasi ini khusus nanti buat penugasan, jangan lupa ini bisa di copy ya. Nanti form penugasannya di apa di cek aja ya, yang pasti sebelum tanggal 14 nanti akan ada di paling atas di bagian news and update. Ya, apa aja yang dikumpulkan nanti kita bahas di VCON ketiga. Seperti itu. Oke, langsung saya coba ke materi ya Bapak dan Ibu, karena sekilas tentang Siamolex sudah, kemudian tata cara untuk mengakses informasi training online selama periode April ini ya, hingga 14 April Bapak Ibu juga sudah saya sampaikan. Jadi intinya sih akses aja e-trainingnya, akun e-trainingnya ya, jangan lupa untuk dicek. Biasanya kita akan update di sini, news and update ya. Dan jangan lupa kelompoknya dilihat di bagian mana. Nah, silakan tadi saya sudah memberikan link Padlet ya, jadi diklik aja yang di chatnya itu, nanti masuknya akan ke sini Bapak dan Ibu. Nah ya, nah ini adalah link Padlet kita, nanti kita akan manfaatkan selama 2 minggu ke depan ya, seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit mau ngebahas dulu materinya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini ada pengantar materinya, saya coba klik dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau download ya, jadi setelah diklik di sini ya, ini bisa di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa download di sini. Ya, ini Bapak bisa Ibu download ini, download attachment ini ya. Oke. Nanti simpan di mana yang Bapak Ibu mau simpan, ya biar gampang diakses. Bisa di desktop, bisa di folder manapun. Ya, ini saya save dulu. Oke, biar enak saya bukanya langsung dari PowerPoint-nya. Bapak Ibu, kalau ada suara saya kurang jelas ataupun ada yang apa namanya mati sharingnya, nanti jangan lupa di langsung interupsi aja ya, seperti tadi ya, biar ya, tidak ada kendala. Ya, karena saya tidak tahu kapan terjadinya internet ini akan stabil atau tidak. Ya. Mudah-mudahan ketika saya menyampaikan dan masih hening berarti apa yang saya sampaikan ini tersampaikan. Ya, jadi ini pelatihan selama periode April yang akan Bapak Ibu ikuti terkait ya, kita ini dulu buka dulu di sini terkait media pembelajaran interaktif ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya coba
besarkan dulu ya. Ini desain tahapan program dan timeline untuk pelatihan ini. Desainnya ini tujuannya ya Bapak dan Ibu. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat mengembangkan desain template yang menarik ya, mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif, kemudian mengembangkan kuis ya. Mungkin kalau Bapak Ibu membuat presentasi sebelumnya di PowerPoint itu hanya sebatas membuat presentasi, menyampaikan paparan ya, tapi untuk yang kali ini coba kita kemas menjadi lebih interaktif, menambahkan kuisnya seperti itu langsung di PowerPoint-nya ya. Kemudian outputnya multimedia pembelajaran interaktif untuk pembelajaran ya, kemudian media sumber belajar. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat multimedia pembelajaran interaktif ya menggunakan PowerPoint sebetulnya. Nah, ketika sudah jadi ini bisa juga sebagai media sumber belajar luring ya. Daring pun bisa ya, silakan ya, tapi kita utamakan untuk yang luringnya ya, untuk tatap mukanya. Jadi kan sekarang ini sudah banyak banget kalau yang interaktif daringnya gitu ya. Karena selama 2 tahun kebelakangan ini kan Bapak Ibu sudah sangat terbiasa ya menggunakan aplikasi-aplikasi daring gitu ya. Ya, nah, sekarang kita coba mengajak kembali Bapak Ibu untuk membuat media belajar yang interaktif menggunakan PowerPoint seperti itu. Ya, ini prasyaratnya mampu menguasai komputer, memahami penggunaan aplikasi presentasi, memahami penggunaan internet ya, standar ya, target peserta para pendidik, tenaga kependidikan, dosen, instruktur umum ya. Jadi ini bisa buat siapa saja pelatihannya. Oke, program, kemudian tahapan program ini rancangan pembelajaran ya. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian desain presentasinya ada output template presentasi. Jadi nanti memang saya sudah menyiapkan apa namanya portofolionya ya dari pelatihan ini, nanti bisa kita lihat kayak gimana sih gitu ya. Kemudian tahapan program selanjutnya pengembangan materi multimedia, pengembangan evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuis ya, pengembangan multimedia pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, ini tahapannya ya. Intinya kita coba mengembangkan materi multimedia yang interaktif Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi PowerPoint kali ini. Ya mungkin kalau kemarin banyak ikuti pelatihan Siamolek, Siamolek banyak memberikan materi interaktif menggunakan Canva ya, baik itu presentasinya, baik itu e-modulnya, baik itu video animasi maupun video pembelajaran. Nah, sekarang kita coba bagaimana yang berbentuk apa namanya? Media atau sumber belajarnya menggunakan PowerPoint. Oke, ini durasi pelaksanaan. Ya, sebenarnya pelatihan ini juga kita berikan kepada apa namanya mitra kita ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 moda sebenarnya. Ya, pertama ini yang tatap muka, ya. Sorry, ini yang tatap maya gitu ya, yang pelatihan online ya, 3 jam per hari dan 1 minggu penugasan 30 JP sertifikat ya gitu ya. Intinya sekarang Bapak Ibu ini yang pertama, yang kedua ini yang tatap muka. Biasanya kita mengadakan tatap muka juga di Siamolek ya, namanya biasanya waktu itu IHT atau onsite. Sekarang ini jadi 2 hari pelatihan ya, sama ini nanti outputnya mendapatkan sertifikat 30 JP juga penugasannya. Nah, kemudian ini yang pendampingannya ya. Jadi kita itu punya 3 mode, selain Bapak Ibu bisa mengikuti umum menggunakan pelatihan online, kemudian pelatihan Siamolek. Biasanya kayak jasa hari ini khusus nih pelatihan apa mitra kita. Nah, itu kita berikan tatap muka di mitra Siamolek ya, di tempat Bapak Ibu masing-masing kalau mau bisa apa namanya menyurati saja sekretariat Siamolek ya. Tidak hanya pelatihan ini, semua pelatihan yang ada di website Siamolek, kita punya 17 kurang lebih 17 mata pelatihan baru ya di tahun 2003 ini. Nanti bisa kami cek saja di website Siamolek. Seandainya setelah dari pelatihan online ini Bapak Ibu mau meningkatkan pelatihan lain, Bapak Ibu bisa mengajukan surat ke Siamolek. Gitu ya, pada prinsipnya sama ya. Jadi kita mengatur jamnya aja, mana yang apa namanya pelaksanaan di Siamolek ataupun training online, tapi pada prinsipnya semua nol. Total belajarnya itu 32 JP ya, dan jika menyelesaikan akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Ya, ini modenya ya. Jadi sekarang ini modenya kita sebut training online, kemudian tatap muka di Siamolek itu TMS ya, kemudian tatap muka mitra Siamolek TMM.
Ya, oke. Okay. Nah, ini materi yang akan Bapak Ibu dapat ya selama nanti 3 hari PIKON. Ya, kita fokus di hari pertama dulu ya. Gitu ya. Kita fokus di hari pertama di mana pengenalan media pembelajaran interaktif ya menggunakan PowerPoint ya. Jadi kita benar-benar pure menggunakan PowerPoint. Kalau tadi ada yang nanya di chat gitu ya. Kemudian memilih topik sesuai kompetensi, membuat storyline media pembelajaran interaktif ya. Kemudian mempersiapkan materi yang akan disampaikan sesuai topik ya, membuat desain tampilan media presentasi interaktif ya, kemudian mengolah slide master. Ini di pertama. Di kedua nanti apa? Nanti kita mengisi dari apa yang sudah kita buat ya. Jadi kita menambahkan hyperlink-nya, action, transition, animation ya, manajemen aset materi mulai dari audionya, videonya, gambar, grafik ya. Tapi ini semua kita lakukan di PowerPoint. Jadi kita menggunakan aplikasinya PowerPoint. Gitu ya. Jadi kita back to apa? PowerPoint Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ini pengembangan penilaian atau quiz sesuai materi ya, penjelasan fitur pengembang developer. Ini apa nanti kita akan bahas di hari kedua ya. Ini apa namanya? Terkait dengan yang nomor 4 nih, sangat terkait. Kemudian memanfaatkan menu pengembang ya. Jadi nanti di atas ini kan kita bikin storyline media interaktifnya itu berbentuk menu sebetulnya. Nanti kita di hari keduanya baru mengimplementasikannya gitu ya. Di hari ketiga kita akan menambahkan makro pada media, menambahkan pemrograman visual basic sederhana untuk kuis ya, memodifikasi program penilaian ya, menyimpan hasil karya, diseminasi hasil dan penjelasan pengiriman karya di hari ketiga. Nah, jadi itulah PIKON 1 ini, PIKON 2 nanti hari Selasa dan hari Kamis PIKON 3 ini agenda kita Bapak Ibu. Ya, kurang lebih itu kita fokus dulu di hari pertama, yaitu sekarang kita coba mengenal dulu apa sih sebenarnya media pembelajaran interaktif ini menggunakan PowerPoint. Ya, materi ini kan sudah ada ya. Materi ini sudah ada, Bapak Ibu bisa akses di sini ya, di Padlet-nya. Ya. Ya, tapi sebelum ke oke. Kita langsung aja nyambung ke materi, ke output-nya ya. Ke apa namanya? Media pembelajaran interaktifnya ini. Bapak Ibu bisa klik di sini. Ya, bisa klik, kemudian Bapak Ibu juga bisa download lagi. Ini kalau not phone berarti langsung aja di download di sini Bapak Ibu ya. Coba di download attachment karena dia nggak bisa di play di sini PowerPoint-nya. Jadi play-nya itu di sini ya. Oke. Sambil nunggu download, saya coba sambil lihat ada chat mungkin. Ada pertanyaan. Ya, rasanya jelas ya Bapak dan Ibu ya, masih jelas untuk saat ini kan ya. Dan ini Bu Tri Astari sudah terjawab saya rasa ya, pelatihan menggunakan apa gitu ya. Oke, untuk akses link Padlet-nya menggunakan e-training masing-masing, nanti buka di bagian My Courses ya. Kemudian nanti pilih yang interaktif presentation learning media. Gitu. Oke. Coba sebentar. Saya sambil download dulu materi-materinya. Ini sudah terdownload ya, kita coba buka. Ya, ini jadi salah satu Bapak Ibu media interaktif menggunakan PowerPoint ya. Jadi ini nanti bisa menjadi sumber belajar untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Saya coba bukanya di ini aja deh, di PowerPoint aja ya. PowerPoint coba sebentar. Hasilnya nanti dia akan berbentuk extensionnya itu PPSM ya Bapak Ibu. Nanti di sini bentuknya dia langsung show, PPT show gitu ya. Tapi sebenarnya bisa kita open juga secara langsung di sini di PowerPoint. Ya. Oh, ini kemarin sudah ini ya.
Udah kegeser jadinya. Oke, sebentar, ini kegeser ya. Ini harusnya kemarin gini. Kita lihat aja deh. Oke. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya. Yang di Padlet tidak bisa di-download. Yang contoh produknya. Iya, Ibu, itu kan tadi yang saya contohkan file notepad ya. Nah, ini kan file notepad kayak gini kan? Iya, file notepad. Nah, tinggal ke sini aja. Tinggal more, tinggal download attachment. Oh, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ya. Okay. Jadi ini file notepad ini sebenarnya dia nggak bisa memvalidasi file yang saya upload. Jadi kita langsung download aja di sini. Ya, nanti hasilnya akan ada di bawah ya, kalau sudah di-download atau ada di bagian sini. Kemudian ada di download sini. Nah, ini nanti ada di sini. Ini bentuknya PPSM ya, PowerPoint Show Micro Interaktif kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Oke. Di sini ada save as-nya itu keterangannya ya. Apa sih PPSM itu? Di sini ada di sini. Ya. Yeah. PowerPoint Micro Enable Show. Ya, yeah, Enable Show. Oke. Okay. Jadi nanti kita save as-nya sebagai PPSM, tapi terakhir nanti outputnya. Oke. Okay. Jadi kalau dari Padlet itu kan tadi ini kan materi Bapak Ibu bisa akses. Untuk perkenalan diri juga nanti semua tinggal tambah di sini aja ya Bapak Ibu masing-masing. Tapi nanti akan saya bahas. Kita ke sini dulu ke outputnya dulu biar utuh gitu ya penyampaian materinya gitu ya biar jelas ya sejelas-jelasnya. Jadi apa sih setelah belajar ini Bapak Ibu nanti harus bikin apa tugasnya gitu ya. Jadi bikin tugasnya seperti ini ya portofolio yang sudah jadi. Ini kalau diklik nanti masuknya ke sini tapi dia nggak bisa buka langsung aja ke sini. Kemudian download attachment. Itu ya, kemudian nanti kalau dibuka dia akan seperti ini. Ya. Kalau dibuka dia akan seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, ini saya coba play. Ya. Nah, dia jadi berbentuk seperti menu pembelajaran Bapak dan Ibu gitu ya. Bentuknya seperti menu pembelajaran. Ini saya hide dulu ya. Oke, jadi apa namanya satu topik pembelajaran di delivery secara interaktif menggunakan PowerPoint ya. Di mana dia bisa mengakses melalui ini ya. Melalui link-link ini ya. Ini kalau diklik langsung ke apa namanya bagian materinya gitu ya. Kalau kerangkuman langsung kerangkuman ya, ke praktikum dia langsung praktikum. Misalkan praktikumnya kan karena ini tentang hidrolik. Ya, jadi karena ini contohnya adalah materi tentang hidrolik ya Bapak dan Ibu. Jadi kita apa namanya menyampaikan satu materi yang utuh di PowerPoint ini ya dan apa kita berikan materi interaktifnya yaitu videonya gitu ya. Di praktikum dia memberikan video tentang bagaimana membangun jembatan secara hidrolik gitu ya sampai bikinnya di situ ada semua tutorialnya. Nah, nanti Bapak Ibu juga menyesuaikan kira-kira Bapak Ibu materi apa yang mau dibuat seperti ini ya nanti apa namanya lengkap dengan materinya kemudian ada rangkuman materinya kemudian ada praktikumnya ya kemudian ada kuisnya ya untuk evaluasi siswanya gitu ya untuk self assessment aja sih sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada nama penulis. Nah sebenarnya sih apa namanya ini susunan terkait apa namanya materi gitu ya. Kita dari awal ya Bapak dan Ibu ya. Kita coba dari menu awal dulu ya, kita ulang.
Kalau tadi kita ke menu awal, dia tampilannya kayak gini Bapak dan Ibu ya. Seandainya dia masuk nanti, coba saya close dulu. Saya masuk ke awal ya. Jadi ini kan program peningkatan kompetensi keahlian ya. Ini loading ya. Nah ini ada go. Jadi nanti dia bisa masuk go ya. Masuk nggak nih? Nah ini dia pas go itu masuk ke sambutannya gitu ya. Sebenarnya tanpa kesini dia bisa langsung melalui menu-menu button interaktifnya. Di situ sebenarnya kenapa kita sebutkan media interaktif. Dan nanti sekreativitas Bapak Ibu kira-kira button interaktifnya mau diletakkan di mana. Tapi pada formatnya ya, pada formatnya kurang lebih nanti Bapak Ibu bisa ambil referensi dari sini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu kembangkan lagi gitu ya. Nah, susunan materinya nanti yang pasti awalnya Bapak Ibu itu bisa ada ininya dulu ya, tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi topik yang Bapak Ibu ambil ya, yang Bapak Ibu ampu ya untuk pembuatan media interaktif presentasinya ya, nanti dari KIKD dulu ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa ya, kemudian nanti apa namanya masuk ke materinya. Nah dari materi apakah itu perlu ditaruh video ininya, video pembelajarannya. Kalau perlu nanti silakan ya, tapi karena ini kita siapkan untuk luring bukan daring, sehingga kalau misalkan videonya Bapak Ibu baru mau bikin di PowerPoint juga silakan. Di sini kan sekarang udah ada fitur untuk merekam ini ya Bapak dan Ibu ya, screencast ya, atau ngerekam langsung di sini kan bisa di PowerPoint sekarang. Atau Bapak Ibu mengambil dari YouTube gitu ya, materi yang sudah ada. Nah, silakan di-download, di-download kemudian nanti di-attach di sini ya, menambahkan ya. Jadi ini sebenarnya ini nggak pakai internet dia bisa muter video ini. Gitu ya. Kemudian link-link ini pun juga ini memang sudah kita setting ya. Jadi ini sudah kita setting. Ini materi satu ini tentang hidrolik ya. Kalau materinya belum beres, ini kita masih bisa next. Ya, ini masih bisa next ya. Nah, ini masih bisa back kalau mau back ya. Tapi selama masih ada materi, dia masih bisa next. Sesuai dengan materinya berapa banyak materi itu disampaikan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah habis materinya dia balik ke home ya. Ke home itu artinya nanti kita bisa milih ke materi kedua gitu ya. Intinya kita coba membuat media pembelajaran interaktif berbasis menu presentasi Bapak dan Ibu. Nah, ini juga ada animasi-animasi seperti ini ya, simulasi. Kalau Bapak Ibu nanti mau nambahkan bisa ambil dari PET ya, PET simulator itu banyak kalau yang memang materinya science atau STEM ya, di PET simulator ya. Nah, inilah kurang lebih. Jadi materi kedua ini di sini kan dia ada tombol next-nya. Dia di next nih. Dasar-dasar hidrolik ya. Gitu ya, dasar-dasar hidrolik, macam-macam sistem hidrolik, keuntungan. Nah, ini bisa ke home, balik lagi home tuh balik lagi ke menu materi kedua. Ya, seandainya di sini Bapak Ibu hanya mau tuliskan materi saja, tidak ada materi 1, tidak ada 2, ada 3, karena di setelah dia masuk materi nanti ya terus aja sampai materinya habis, nanti baru balik lagi ke home, nggak usah dikasih materi 1, materi 2, materi 3 gitu, biar lebih apa namanya menu-menunya itu tidak terlalu banyak seperti ini. Jadi mungkin sambutan pun kalau tidak diperlukan nggak masalah, ini nanti bisa lebih ke KIKD saja yang disampaikan di sini ya, KIKD dan capaian pembelajaran CPMK-nya ya. Gitu ya. Ini juga pendahuluan ini sebenarnya kan bisa CPMK-nya ya. Jadi capaian pembelajaran dari topik yang Bapak Ibu ambil untuk pengembangan media interaktif ini apa. Gitu ya. Nanti baru masuk materinya, menurut saya ini cukup satu aja nanti, tapi kalau yang contohnya ini dibikin 3 enggak masalah juga. Nanti kita belajar bagaimana membuat tombol-tombol kayak gini Bapak Ibu, tombol next-next-nya ke materinya ya, ke home-nya gitu ya. Jadi kalau kemarin mungkin pas pandemi dan pasca pandemi Bapak Ibu kan apa namanya terus didukung untuk membuat materi yang daring. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu juga perlu yang tatap muka gitu kan untuk menyiapkan setelah pandemi ini gitu ya. Nah, ini kita coba sharing kepada Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang berbasis menu-menu ini gitu. Nah, jadi struktur untuk menunya ya, ini bisa dicontoh gitu ya. Ya, dan nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu gitu ya. Jadi di sini nanti mungkin di sini bisa apa namanya? Judul topik ya, atau di sini nanti menu home, menu utama gitu ya, menu utama di mana di sini isinya nanti
apa namanya logo Siamolek ya, di sini logo Siamolek, kemudian di sini nanti ada apa namanya logo instansi Bapak Ibu, terus kemudian topik yang diambil gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya karena ini apa kemarin pelatihan hasil dari Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, jadi ada sambutan dari ininya ya. Ya ini dari kepalanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kan nanti bisa langsung aja sambutan ini diganti dengan judul aja. Judul topik gitu ya. Judul atau tulisin aja home gitu ya. Nanti pendahuluan ini masukin aja ini KIKD-nya atau capaian pembelajaran. Baru nanti masuk materi. Materi aja. Ini nggak usah dibuat gitu ya. Jadi cukup materi satu nanti kita bikin tombol-tombolnya di sini next-next dan home untuk balik lagi nanti ke rangkuman. Jadi setiap materi saya sarankan Bapak Ibu memberikan rangkuman agar siswa Bapak Ibu mudah memahami materi yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Setelah mereka baca kan dia juga jangan sampai menghabiskan waktu untuk berpikir keras gitu ya. Nah, coba dikasih rangkuman. Ya, kalau seandainya ada praktikumnya silakan dipakai, tapi kalau nggak ada ya ini nggak mengharuskan ya. Kalau nggak ada conclusion aja ya. Kalau nggak ada cukup sampai rangkuman sebenarnya ya, sampai conclusion. Dan untuk self assessment-nya kepada siswa kita berikan kuis ya, kuis di sini nanti bisa langsung apa namanya dia mengerjakan kuis ya. Ya, jadi pilihannya mana nanti ya, mana pilihannya mana ya, pilihannya mana ya, dari soal ini pilihannya apa, pilihannya apa. Ini kan ada 10 soal nih. Nah, Bapak Ibu nanti bikin minimal 5 soal aja ya. Kalau soal ini harus menurut saya, jadi evaluasinya sih bisa kuis, bisa apa ya? Biasanya apa di Bapak Ibu kalau untuk apa namanya? Ya, untuk dari hasil pembelajaran itu yang kecapaian pembelajaran untuk mengukurnya apa kira-kira? Selain kuis ya, nanti silakan aja. Tapi harapannya sih standarnya seperti ini nanti kita buat. Gitu ya. Nah, ini sampai dia nanti bisa ngelihat nilainya. Nilainya berapa. Nah, ini memang kan tidak ini ya. Ini kan tidak bisa terekap. Nah, nanti biar seandainya Bapak Ibu mengajar tetap muka, nah, nanti siswanya diingetin aja setelah mengerjakan kamu dapat nilai berapa. Ya, itu diingat nanti Bapak Ibu bisa ngerekap ke rekapan nilai Bapak dan Ibu gitu. Jadi ini memang otomatis pengerjaannya di sini, tapi kan nilainya nanti hanya siswa yang tahu dan siswa nggak boleh bohong, nanti silakan kerjakan sini. Seandainya ini memang mau dibuat di buku penilaian, tapi kalau hanya sebagai self assessment untuk self learning aja di rumah ya, untuk dia baca-baca materi sambil dia uji kuisnya untuk uji pemahaman, ya udah ini kan hanya materi atau sumber belajar yang interaktif gitu ya. Karena sudah ada kuisnya di sini. Tadi nilainya 0 karena memang ini belum saya setting ya. Nanti kita bisa setting bareng-bareng. Nah, kuis ini aja kan 1 tapi pas di next ada 10. Jadi sebenarnya di dalam kuis ini kalau Bapak Ibu lihat masternya nanti, kalau Bapak Ibu nyampe ke kuis, nah ini kan di bagian kuis. Nah, di bawahnya itu ada 10 slide lagi ya. Sesuai dengan soal gitu. Nanti kita akan belajar di hari kedua ya. Nah, untuk hari ini yang terpenting adalah persamaan persepsi dulu apa yang dicapai dalam pelatihan ini, gitu ya, apa yang dibuat ya. Intinya Bapak Ibu membuat satu apa namanya media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint ya, di mana nanti ini bisa sebagai sumber belajar yang luring gitu ya, bukan yang daring. Tapi kalau memang mau dipakai daring silakan saja. Kalau seandainya nanti mau dipakai keduanya, dua mode juga bagus, silakan gitu. Nah, ini yang dicontohkan masih seperti ini. Nah, jadi selain tadi sudah ada itu ya, nanti kan di sini judul gitu ya, judul topiknya ini menjadi KIKD ataupun capaian pembelajarannya nanti disampaikan di sini. Kemudian materi ini cukup satu tombol aja karena nanti kita akan susun ketika dia klik materi ini akan ada materi utuh kita Bapak dan Ibu ya. Jadi materinya mungkin Bapak Ibu udah ngambil satu topik tentang atom. Nah, di atom, pembahasan atom itu mungkin ada 20 slide ya. Ya udah, nanti tinggal kita bikin di PowerPoint-nya sampai 20 slide. Nanti di sini kita kasih tombol-tombol next aja. Dan ini kalau pakai keyboard, ini nggak bisa dia, Bapak Ibu nggak bisa next. Jadi kalau kita pakai keyboard atau diklik-klik sini, ini nggak akan bisa. Mungkin Bapak Ibu juga bisa coba di PPT-nya. Karena kita atur, dia tidak bisa next kalau pakai keyboard. Ya, nanti kita coba atur bagaimana itu di hari kedua prakteknya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada rangkuman yang pasti.
Ya, intinya seperti Bapak Ibu menyiapkan satu bahan ajar untuk siswa di kelas gitu ya. Biasanya selain ada tentang KIKD-nya, kemudian capaian pembelajarannya, ada materinya kan, ada apa lagi kira-kira? Rangkuman kah? Apa ada praktikum ya? Jadi ini format awal, tapi nggak semua materi kan harus ada gitu ya. Jadi silakan aja. Kalau kuis saya rasa dari materi yang sudah dibuat setidaknya ada gitu ya. Dan nanti ada kolom profil penulis gitu ya. Jadi biar ini buat copyright masing-masing Bapak dan Ibu ya, buat CC-nya ya, Creative Commons-nya. Jadi kalau nanti ada yang make punya Bapak dan Ibu materinya, ini nanti bisa diklaimnya itu gampang. Jadi tidak menyalahi hak cipta lah. Gitu. Jadi dibuat kayak gini kurang lebih nanti di profil penulis. Nah ini hanya menu ya, menu tutup tuh maksudnya dia pas sudah belajar dia mau keluar atau mau ulang. Kalau ulang balik lagi ke materinya ya, atau ke awal nanti bisa kita atur ya. Kalau tutup dia benar-benar close. Nah ini kayak gitu. Nah, kurang lebih kita bikin kayak scrum gitu ya. Ya, jadi satu materi utuh gitu ya di satu PowerPoint dan bisa diakses oleh siswa di masing-masing perangkat belajarnya itu, baik itu laptop kemudian handphone, tapi secara luring, tidak daring gitu ya. Jadi ini yang kurang lebih outputnya Bapak Ibu membuat ya satu media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint ya. Jadi di hari pertama ini Bapak Ibu sesuai dengan Padlet yang saya sudah share di sini ya, Bapak Ibu sharing dulu terkait rencana topiknya apa, kemudian tampilan menu interaktifnya kayak gimana kira-kira. Nah, kalau tadi kan udah ada gambaran ya, tampilannya kayak gini. Nah, kira-kira Ibu mau, Bapak dan Ibu mau bikin kayak gimana? Ya, jadi saya serahkan kepada Bapak dan Ibu tampilan menunya nanti kira-kira akan ada menu apa saja ya, kalau bisa ya itu tadi. Ya, tanpa ada materi 2, materi 3 ya. Kalau rangkuman harus ada, praktikum tidak harus ya, kuis harus ada ya, penulis. Nah, jadi di hari ini pertama saya minta Bapak Ibu perkenalan diri dulu di sini. Silakan ini tambah. Kemudian tulis aja langsung nama. Ya. Kemudian ya. Ini nama instansi ya Bapak dan Ibu. Instansinya dari mana? Kemudian jabatan atau apa namanya, pengampu mapel apa ya, pengampu mapel ini kan staff training gitu. Oke, itu dulu untuk kenalan diri. Kemudian kalau bisa dipakai foto ya Bapak dan Ibu, pakai foto aja di, bisa di kamera di on juga bisa sih langsung, kalau misalkan nggak ada, ya ada fotonya ya, bisa aja langsung start kamera. Oke, biasanya dari Padlet-nya lama nih kameranya. Tergantung dari permission yang dia bilang. Make sure you have given permission. Tadi udah di permission kan, tapi kenapa nggak tampil? Coba diulang biar cepat. Pak, kayaknya kameranya nggak tampil karena Bapak lagi zoom-nya on cam deh, Pak. Ya, bisa jadi. Saya coba matiin dulu yang di zoom-nya. Saya akan coba matikan. Sip. Nah, coba. Saya coba ingin sharing. Nah, oke. Okay. Oke, coba kita. Dengan gaya ya. Oke, ini bisa dikasih sepia atau grayscale. Grayscale, oke. Langsung saja ya di save. Ya, artinya apa? Di Padlet ini banyak banget fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya di sini ya. Oke, ini di publish. Bapak Ibu juga di sini ya. Untuk publish-nya, karena saya udah berikan per session. Jadi silakan Bapak Ibu untuk apa, kita masing-masing mengenal gitu ya dari 36 peserta ya, dari mana saja.
Sambil Bapak-Ibu mengisi perkenalan diri, jika ada pertanyaan, dipersilakan ya Bapak-Ibu terkait tadi apa yang sudah saya sampaikan. Saya harap sih sudah jelas gitu ya. Jadi selama Bapak-Ibu mengikuti apa namanya pelatihan training online 3 hari ke depan nanti ya bersama saya gitu ya terkait interaktif presentation learning media. Ini sudah jelas tinggal terkait Bapak-Ibu kan bagaimana menentukan topiknya dan menyusun materi itu ke dalam sebuah materi presentasi. Nah kalau buatnya bagaimana itu nanti di hari kedua. Hari ini Bapak-Ibu tentuin dulu topiknya. Ya. Setelah tentuin topiknya Ibu, Bapak-Ibu petakan kira-kira materi apa aja CPMK yang bisa masuk ke dalam materi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, jadi istilahnya dibikin dulu desain materi interaktifnya, gitu ya, menunya. Ya. Kalau di sini ada fitur ini juga ya, saya suka banget di PDF ini karena ketika kita klik menu ini ada banyak nih bisa kita bikin ya. Saya bisa ngedraw di sini, ya. Seandainya saya bikin, coba. Ya, silakan ya. Bisa dari handphone untuk akses Padlet ya, Bu Norma Lawati ya. Dan Bu Cici, mau bertanya untuk pembagian kelompok apakah bisa di-download atau tidak? Coba saya cek. Saya juga belum pernah mendownload. Oh ya, karena ini hanya view ya, tampilan view aja embed dari trainingnya, jadi tidak bisa ya. Tidak bisa di-download Ibu ya kelompoknya. Atau mungkin sebentar. CFS ya di sini coba CFS mau nggak dia? Oh ini webpage complete nggak bisa juga. Tapi kalau di blog gini juga coba. Kalau nggak bisa di download coba di blog ya. Masuk ke Excel harusnya bisa langsung di Control C gitu. Dia langsung menyesuaikan biasanya. Ya karena ini embednya hanya view only ya. PowerPoint Excel. Kalau di Excel harusnya bisa langsung. Ini biasanya buat lampiran ya Ibu ya. Lampiran tugas ya. Oke. Oke, baru 6 ya kayaknya. Yang memperkenalkan diri. Oke, baru 6 ini udah ada. Wah, ngelek. Mana? Ya. Yang terbaru Bu Emma Suryani, ini dari SMKN 1 Lempuing Jaya, Sumatera Selatan. Oke, salam kebal ya. Oke. Oke. Mengajar matematika ya. Oke. Salam kenal, ini salam kenal hati. Terus Ibu Indri Early ya dari Junior High School. Bermapel IPA, Ibu Aisyah Kapjaningti, SMKN 7 Jember, Matematika, ya, topik yang diambil aturan perkalian. Ya, kemudian Bu Silvi Eka. Oke, ini Bu Rina, ini kemarin sempat ikut juga ya pelatihan saya sebelumnya di video pembelajaran.
Ya, kemudian Bu Cici, mungkin juga beberapa ada yang ikut kembali ya, cuman ya mohon maaf kalau saya terlupa ya Bapak dan Ibu karena banyak pesertanya. Pak Fadilah ya, Triawe dari Ranca Bali, Kabupaten Bandung, guru bahasa Inggris ya ini saya. Oke. Silakan, kita punya berapa peserta di sini? Ya. Nah, ini karena sudah ada ini kan tadi mapel ya sebenarnya ya. Nah, tapi di sini saya mau Bapak Ibu sekarang kira-kira udah ada gambaran mungkin ya dari apa yang tadi saya sampaikan kan berarti sudah ada gambaran nih. Ya, kira-kira sudah ada gambaran. Nah, saya minta nanti screenshot-nya aja gitu ya di-upload ke sini ya, screenshot-nya di-upload ke sini terkait tampilan menu, rencana tampilan menu dari topik yang Bapak Ibu mau apa namanya? Buat gitu ya. Namanya rencana kan masih draft aja nggak masalah Bapak dan Ibu. Ya, jadi contohnya kayak gini. Bikin new slide. Bikin baru aja di PowerPoint, new blank. Ya, kemudian ya jadi nanti gini Bapak Ibu harapannya di halaman 1 ini nanti ada logo Siamolek gitu ya. Ini saya kasaran dulu aja ya. Ini kasaran dulu aja. Oke, ini jadi nanti di sini ada yang halaman utamanya nih. Ini saya bikin nanti ini logo Siamolek. Ya. Kemudian ini nanti ada logo instansi Bapak Ibu. Jadi kayak mungkin kalau Bapak Ibu kemarin ikut mikro animasi, mikro video pembelajaran gitu ya, mikro video itu kan depannya ada cover utamanya. Nah, kalau bisa ini juga sama dibikin cover itu dulu ya. Dibikin covernya dulu itu nanti ada logo apa namanya? Instansi Bapak Ibu ya. Ya, kemudian nanti ada di bawahnya itu tentang topiknya ya. Ya. Judul topik. Oke, judul topik. Kemudian nanti ada ya nama. Misalkan di sini judulnya langsung aja ya. Ini interaktif. Presentation. Okay. Langsung aja nanti di sini agri wisata. Ya, kemudian bikin lagi di sini. Nah, jadi kita sekarang ngedrop storyline-nya dulu Bapak Ibu ya untuk menu utamanya saja. Jadi di pertemuan pertama ini ya terkait storyline-nya kita lebih ke gambaran kasar untuk ininya tampilan menu ya karena nanti di dalam menu itu nanti baru muncul apa aja yang akan ditampilkan. Nah, di halaman pertama harapan saya Bapak dan Ibu nanti ini tampilannya cover dulu gitu ya, cover si interactive learning-nya dulu gitu ya. Nah, ini nanti bisa sasarannya misalkan ini ya siswa kelas berapa 8 misalkan ya atau ya misalkan kayak gitu nanti dikecilin lagi aja ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya desainnya. Untuk temanya bisa di sini, kemudian variannya bisa di sini nanti. Oke. Ya, kalau desain nanti kan itu relatif dari kesukaan masing-masing Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa maksimalkan yang ada di sini dulu aja. Kalau Bapak Ibu mau ambil dari tempat lain, silakan Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu punya
rujukan online seperti di Canva, mungkin desain dulu di Canva, nanti dijadiin PPT kan bisa di save as-nya ya. Nah, bisa, silakan. Gitu ya. Yang penting di sini kita mengatur nanti untuk interaktif tombolnya. Ya, interaktif tombolnya seperti itu. Oh ya, jangan lupa instansinya ya. Ini ada logo, kemudian ada instansinya. Ini sasarannya ya, ini materi untuk ini, kelas berapa, kemudian tambahin instansinya dulu Bapak Ibu. Misalkan kalau ini kegedean nanti dikecilin aja ya. Ini home. Kalau PowerPoint kan saya rasa detail-detail ininya kan nanti tinggal diatur aja Bapak Ibu ya, untuk mengatur. Saya tidak akan memberikan dari awal lagi gitu ya terkait ini. Tapi kalau mau belajar bagaimana Bapak Ibu mengenal ribbon, ini kan namanya ribbon ya. Kemudian menu-menu di insert ada apa aja, bisa insert shape gitu ya. Kemudian bisa insert picture dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan bisa dicoba langsung nanti Bapak dan Ibu, karena kalau saya bahas dari awal untuk pertemuan Vicon ini nggak akan selesai Bapak dan Ibu. Karena di Vicon ini kita sebenarnya lebih diskusi dan saya hanya menyampaikan paparan utamanya saja gitu. Kalau detail-detailnya nanti saya kasih link ya. Saya kasih link di sini ada kalau Bapak Ibu mau belajar materi dasar PowerPoint saya punya. Karena memang sebetulnya dulu ada di mock, tapi mock kita kereset ya, sehingga saya menyiapkannya dalam bentuk list seperti ini ya. Saya akan taruh di Padlet nanti. Saya coba ini dulu, saya email dulu berarti ya. Ini ada di nah sebentar. Saya coba copy, karena kan Bapak Ibu kan lebih belajar mandiri ya kalau di sini ya, kalau di training online, sehingga harapan saya Bapak Ibu silakan belajar mandiri. Nah, ini sumber-sumber belajarnya bisa dari sini. Nah, yang pasti dalam pelatihan ini Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, saya akan memberikan garis besarnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu butuh materi basicnya, ini saya akan publish di Padlet. Ini sambil menunggu perkenalan ya di sini Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Nanti setelah perkenalan, nanti kita akan upload yang kedua, yang tampilan menu interaktifnya kira-kira kayak gimana. Ini saya lagi susun. Ya, Bapak Ibu bisa nyusunnya pakai ini ya, sementara nanti bisa di screenshot atau ini bisa diupload kan nanti filenya, ini bisa diupload biar saya bisa ngelihat nih kira-kira rancangannya awalnya kayak gimana nih ya. Sebentar ya, ini saya tambah materi, ini basic presentasi ya Bapak Ibu ya, presentasi ya. Jadi saya akan bagi materi basic presentasi ya. Oke. Sambil kalau ada pertanyaan silakan saja Bapak Ibu di WA gitu ya. Gitu ya. Nah, ini seandainya Bapak Ibu butuh materi tentang mempersiapkan presentasi yang bagus gitu ya. Ataupun penjelasan tentang mana sih materi yang apa namanya menyiapkan presentasi yang baik dan benar. Saya tidak bahas lagi di sini, tapi saya bahas semua ada di materi ini. Bapak Ibu nanti bisa apa namanya? Yes, oke. Okay. Bapak Ibu bisa belajar secara ini ya di sini basic presentasinya. Bisa belajar secara mandiri karena memang kemandirian di training online ini dituntut. Nah, saya pribadi saya menyampaikan materi yang memang khusus penugasan, tapi kalau bagaimana menambahkan ini gitu ya, menambahkan logo itu kan sebenarnya ada di insert, kemudian di save, nanti tinggal diambil seperti ini, nanti tinggal klik kanan, tinggal di edit text. Nah, basic ini ya, basic-basic ini bagaimana menambahkan animasi juga ya. Ini kan nanti tinggal ke animasi kan ya. Kemudian tinggal dipilih animasinya. Gitu ya, kalau mau ada animasi ya. Ini kan standar banget ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih butuh penjelasannya, ini ada di sini ya, di materi saya kasih basic presentasi. Ini ada bagaimana cara mendesain slide presentasi yang baik, menyusun idenya ya, memetakan konsepnya dan lain sebagainya ya, mengelompokkan ide ya, merancang slide ya. Nanti kalau memang
tidak sesuai bisa di skip aja ya. Misalkan Bapak Ibu dari sini silakan aja ya mengenai ribbon ya. Apa itu ribbon? Ini bentuknya video semua. Ya. Ribbon itu menu-menu yang ada di ini ya Bapak dan Ibu PowerPoint ini. Ya. Nah, ini ribbon. Ini disebutnya adalah ribbon. Nah, apa saja? Jadi penjelasan basicnya, kalau saya bahas di sini, waktu 3 jam kita, ya 3 jam atau 4 CP kita ini nggak cukup di sini. Jadi saya rasa saya hanya yang garis besarnya aja. Dan untuk praktek yang hari pertama ini, sekaligus gitu ya, nanti kan ini bisa menjadi apa namanya bahan aja terusan, ya. Jadi pas tugas Bapak Ibu tinggal lanjutin aja. Nah, jadi di pertama bisa Bapak Ibu juga nanti tambahkan ilustrasinya ya. Misalkan kalau interactive presentation Bapak Ibu mau nambahin foto apa ya? Foto yang tentang interactive presentation bisa aja silakan. Ya, picture cari di stock image coba atau di online. Hah? Work offline. Dia. Oke, coba sebentar. Mau enggak? Walaupun ini nanti outputnya media pembelajaran interaktif untuk sumber belajar yang luring, tapi Bapak Ibu mengemasnya atau mengambil aset-asetnya dari internet nggak masalah ya, Bapak dan Ibu ya. Gitu ya intinya. Bapak Ibu coba buat menarik mungkin presentasinya gitu. Oke. Pintar interactive presentation coba saya enter ya. Ini sebenarnya kita sudah dalam menyusun storyline menunya, menu tampilan media pembelajaran ini Bapak Ibu juga sudah mulai melaksanakan tugas sebenarnya gitu ya. Wah, ini nggak ada ya interaktif. Interaktif. Coba presentation aja. Kalau nggak ada coba satu ya. Ini terkait tergantung dari internetnya. Nah, untuk pembuatan menu-menu ya, untuk link-link ke menunya, nanti di hari kedua saya akan lebih detail ya. Kalau sekarang kan ini hanya menyusun draft blueprint-nya aja ya, tampilan menu itu kayak gimana, storyline-nya atau ceritanya nanti akan kayak gimana. Ini saya akan menjelaskan, tapi untuk secara teknis, secara perlahan, step by step, ya itu besok Bapak dan Ibu. Nah, yang penting ini sekarang Bapak Ibu harus menentukan topiknya, kemudian di dalam topik itu, ya kira-kira nanti materi apa yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam presentasinya. Ini coba. Mana ya? Ini internetnya agak lambat juga ya. Ya, misalkan instrumennya ini aja lah interaktif ya. Interaktif itu kan oke. Okay. Ya, jadi nanti jangan lupa di menu utamanya dikasih instrumen gambar yang mencirikan dari topik Bapak dan Ibu gitu ya. Waduh, download lagi nih. Ya, nanti untuk inspirasi menunya ya. Bapak Ibu bisa cari saja di Google gitu ya, inspirasi menu yang baik di tampilan utamanya mau seperti apa ya, bisa kayak gini ya menunya. Yang penting kan ini hanya sebagai menu aja, cuma nanti masuk materinya kan di sini. Bisa kayak gini ya, selamat datang gitu ya, nanti dikasih ini petunjuknya, materi ini kan bisa dikasih ini petunjuk tapi nanti di dalamnya nanti KIKD dan capaian pembelajaran ya. Ini bisa apa namanya? Nah, ini salah satunya ya. Ini bisa ada latihan ya, bisa ada daftar pustaka, ada profil. Nah, tapi yang menjadi contoh referensi yang ada gitu ya dari itu. Ya, intinya ini. Ini petunjuk nanti kita bisa isi dengan KIKD atau capaian pembelajaran.
Kemudian materi nanti isi materi keseluruhan. Nah, kemudian nanti latihan silakan mau latihan biasa, soal-soal biasa atau praktikum gitu ya, atau bisa langsung kuis gitu ya. Kemudian daftar pustaka ini nanti apa namanya bisa dikasih tentang profil gitu ya, seperti itu. Kalau mau dipakai juga nggak apa-apa misalkan ya. Gitu ya. Kemudian nanti profilnya profil Bapak Ibu. Ya, nanti di sini mungkin ada tombol close. Nah, ini biasanya keluar kayak gini. Jadi kalau mau bikin kayak gini juga silakan nih, salah satu referensi untuk menunya. Nanti untuk dalamnya kita tinggal ngatur di banyaknya persentasinya aja. Gitu ya. Kalau masuknya dia sambutan, kemudian adanya cuma satu, ya udah next berikutnya itu apa namanya tentang pendahuluannya gitu ya. Setelah pendahuluan kan dia materi, berarti masuk ke materi. Materi dalam satu halaman belum beres, ya udah nanti lanjut materi satu, lanjut materi satu, kalau sudah beres lanjut materi dua. Nanti kita tinggal atur aja masalah dia harus nge-link kemana, itu yang akan saya sampaikan nanti di praktek VKON kedua. Ya, untuk dari itu Bapak Ibu harus apa namanya mengikuti VKON ini ya secara berkala gitu, sesuai jadwal yang ada gitu ya. Karena apa namanya materinya kita belum ada secara modul gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti browsing di YouTube bagaimana membuat menu link ya, menu pembelajaran interaktif di PowerPoint. Nah, tapi kalau mau detail Bapak Ibu nanti harus hadir terus pada VKON. Gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk menunya Bapak Ibu bisa cari referensi di Google aja ya. Kira-kira tampilan utamanya saya kayak gimana ya? Karena kan kalau contoh kan yang contoh itu kan kayak gini aja. Ya, dia cuma kayak gini contoh. Ya, menu utamanya kayak gini. Pas di awal tuh kayak gini. Nah, saya harap Bapak dan Ibu yang setelah dari tampilan utama cover ya, cover yang tadi ini, cover yang apa namanya nih? Ya, cover yang ada logo Siamolek ya, yang ini. Ya, setelah ini nanti Bapak Ibu halaman keduanya adalah menu itu ya. Pas new slide itu adalah tampilan menunya, menunya kira-kira apa. Ya. Ya, misalkan ini di satu dulu ya, di satu diberesin dulu biar masuk. Oke. Ini bisa dibuat transparan nggak ya? Ini kalau buat background belakang kita jadiin coba bisa nggak nih? Size and position ya. Size and position kita coba lihat di bagian position. Oh, nggak ada. Oh, ini di sini aja ya, picture. Picture, nah, ini dia transparansi. Nah, gini ya, jadi dia transparan. Oke, bisa lebih ya udah gini aja. Nah, sip, setidaknya ada transparansinya. Oke, kalau mau ditambahin foto Bapak Ibu juga di sini boleh ya, silakan saja kalau mau ditambahin. Tadi kan soalnya ada foto pembuatnya ya di sini ya, di menu utamanya. Jadi silakan aja di tampilan awal. Kalau Bapak Ibu mau kasih foto Bapak Ibu tinggal di insert gitu ya, di picture, ambil this device gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini misalkan gitu ya. Bisa di hide. Di mana kira-kira enaknya? Diatur aja bagusnya di mana, atau bisa dipakein efeknya juga ya nanti di sini format. Nanti efeknya apa di sini? Nah ini. Ya. Efeknya di sini. Oke. Okay. Ini apa nih? Instansinya yang belum ada ya. Nah, ini bikin instansinya berarti. Ini nggak bisa ya. Ini kita send to back. Nah, udah ini kita kontrol gini ya. Nah, ini misalkan Siamolek. Kontrol A Siamolek.
instansinya Bapak Ibu ya. Jangan lupa. Jadi di menu utama harus ada logo Siamolek, logo instansi, judul topiknya, nama pembuat, sasarannya ya. Kemudian instansi Bapak Ibu ya. Gitu ya. Walaupun nanti ada profil di ini kan Bapak Ibu ya. Ada profil di bagian profil. Nah, itu kan nanti lebih profil detail terkait kontaknya Bapak dan Ibu ya. Oke, tapi mana menu instansi, menu template. Ya, kemudian baru di kedua ini nanti Bapak Ibu menyusun menu-menunya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan save yang ada di sini ya. Gitu ya. Nanti bisa memanfaatkan yang ada di sini. Ya, misalkan kayak gini gitu kan. Ya. Ya, untuk menu itu nggak mesti harus selalu ada di sebelah kiri ya, bisa juga nanti mungkin di sebelah kanan gitu ya. Silakan aja. Gitu ya. Ini kan buat dasarnya dulu nih. Ini buat dasarnya dulu. Nanti bisa buat kayak gini ya. Ini bisa diinsert lagi shape, kemudian button ini. Nah, ini biasanya nanti dibuat gini. Ya. Nah ini kita pilih yang seperti button nanti. Ya. Ini ada di bagian stylingnya ya. Ketika di insert tadi, pas sudah insert ini di sini kita bisa pilih formatnya di sini. Ya, kemudian nanti ada di sini menunya menu button gini ya. Button kemudian nanti ada 3D efeknya biar kayak button dia. Nah, ini biar kayak button gitu ya, biar bagus gitu ya. Nah, ini efek 3D-nya gitu. Nah, ini bikin satu aja nih, bikin satu, dikasih nama dulu, klik kanan, misalkan ini judulnya ya, tadi ya, judul topik ya. Atau menu aja nih, menu utama misalkan. Ya, kemudian nanti ini bisa ditekan, kontrol ya. Di-drag saja, di-drag bikin, ya. Bikin sampai berapa. Tadi kan minimal ada 4 ya, 4 atau 5. Kalau kita lihat contoh yang ada, ya kita bikin sepertinya 5 deh sama profil. Ya. Contoh yang ini, menunya yang ini nih bagus. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Nanti di sini dikasih menu tombol next berarti ya. Bagaimana mengasih tombol masuk ya, seperti tadi ada tombol masuk go gitu ya. Ini bisa di insert gitu ya. Kemudian bisa di sini di save gitu ya. Sama ya. Nanti di sini cari aja. Nah, ini kan ada action button di sini. Nah, ini mau action button yang mana nih? Ya, ini misalkan yang next atau yang home ini misalkan. Ini yang home. Nah, ini home gitu ya. Nah, ini ada di bagian sini. Tadi di insert ya, kemudian ada di bagian save, nanti cari yang bagian action di bawah ini ada action. Cari yang home. Nah. Oke, kemudian ini home. Mana home tadi? Oh, ini dia. Ya, bikin aja di sini. Jadi home ini nanti dia hyperlinknya ke slide kedua. Nah, ini kan ada first slide, next slide ya. Jadi slide kedua itu next slide, ini next slide aja. Nah, oke, okay, ya. Jadi nanti pas dia masuk ke sini, gitu ya. Pas kita play, ya, kita hide dulu. Ya, ini pas kita ke sini. Nah. Ini pasti klik masuk ke menu-menu ya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, jadi tapi yang terpenting ini adalah Bapak Ibu tahu dulu nanti halaman pertama ada covernya, halaman kedua baru masuk ke menu-menunya ya, ke menu utama gitu. Yang ini kan tadi bisa dijadiin materi ya, materi, kemudian ini bisa jadi latihan gitu ya. Latihan. Ya, kemudian ini nanti bisa kuis ya. Ini bisa sumber misalkan. Sumber. Ini profil gitu ya, profil. Oke. Nah, ini bikin kasaran gini dulu aja Bapak dan Ibu ya. Jadi kira-kira ini nanti mau tampilannya kayak gini atau mau gimana?
ya desainnya. Ini gini dulu aja. Ya. Ini enaknya apa nih? Enaknya petunjuk, ya. Petunjuk atau CPMK, KIKD, ya. Bisa KIKD, bisa. Ya, bagusnya sih petunjuk ya. Oke. Ya. Nah, ini nanti nggak mesti harus ada di sebelah sini ya, Bapak dan Ibu. Ya. Yang kita yang penting bikin bikin satu dulu, satu slide dulu, nanti ini bisa diduplikat. Ya, nanti ini bisa diduplikat sesuai dengan berapa banyak materi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu. Nah, intinya bikin satu dulu kayak gini ya untuk hari ini. Kira-kira Bapak Ibu mau nampilin apa di menu ini? Ya, ini nggak mesti sama dengan saya, bisa lain ya. Bisa sesuai contohnya mungkin tadi ada praktikum ya. Ada pendahuluan, ada materi, ada rangkuman ya, ada kuis ya. Ada penulis. Nah, kuis ini kita kasih apa namanya? Latihan kalau di sini ya, gitu ya. Kemudian sebelum latihan harusnya ini ya, ini yang latihan, ini latihan. Ya, latihan itu kan self assessment atau kita nyebutnya kuis aja ya, lebih enak ya Bapak Ibu, kuis. Kuis atau latihan lah nanti disesuaikan dengan materinya. Kalau materinya hanya ada latihan kecil, misalkan latihan soal pilihan ganda atau apa, bukan pilihan ganda. Soal esai ya, esai misalkan. Nah, ini setelah materi harus ada apa tadi Bapak Ibu, rangkuman ya. Rangkuman itu harus ada ya, rangkuman. Oke. Ya, atau kalau Bapak Ibu ada ide kreatif sendiri yang ditampilkan menu utamanya apa, silakan aja. Yang penting nanti di dalamnya kita akan atur lagi. Ini sementara jangan lebih dari dua dulu. Nah, sementara untuk hari pertama ini dulu aja. Nah, besok-besok bagaimana kita mengatur ini bisa pas diklik itu langsung masuk ke menu petunjuknya ya. Diklik langsung masuk ke menu apa ke halaman materinya gitu ya. Dan perlu diketahui ketika bikin ini juga kita harus mengunci agar ketika di next pakai keyboard ya dia nggak jalan ya. Jadi di sini ada slideshow ya. Di sini ada slideshow, kemudian setup slideshow ya. Nah, ini jangan present by a speaker. Ini pilih yang browse at kiosk. Ya, jadi kalau present by speaker, ini nanti pas pakai keyboard dia masih bisa next-next. Tapi kalau ini ngunci nih, browse at kiosk, ini klik OK. Ya, ini catatannya PowerPoint 2019 ya Bapak dan Ibu ya catatannya. Saya pakai PowerPoint yang ini nih, yang 2021. Nah, kalau yang nanti di bawah ini nanti silakan menyesuaikan aja. Sebenarnya kan PowerPoint itu cuma beda-beda menunya aja. Ya yang 2019 itu cuma beda menunya aja, cuma difokusin aja nyari kalau mau ngebikin menu gini, ya ini cari di insert gitu ya, cari shape bagian shape mana. Ini masih kosong, masih bisa belum kemana-mana ya. Tadi kalau slideshow itu setup slideshow, cari aja yang bagian browse at kiosk-nya itu diaktifkan ya. Nah jadi pas kita F2 pas kita besarkan kita show ya, pas kita show itu. Nah ini dia nggak bisa next-next tuh, nggak bisa Bapak Ibu kalau pakai keyboard ya. Dia biasanya harus pakai tombol ya. Jadi ini biasanya pakai tombol. Jadi di sini harus dikasih menu juga nih. Menu N misalkan. Ya. Nah ini dia kalau saya pakai keyboard nggak mau tuh. Tapi ketika saya klik home baru dia masuk ke sini. Nah seperti itu. Itu untuk kunci, nanti Bapak Ibu bisa. Nah tolong silakan ininya dulu ya, tampilannya sekira-kiranya sekreatif Bapak Ibu nih. Ya, hasil ini dulu aja ya. Kalau ada yang sudah buat ya. Silakan nanti ini bisa di-upload ya. Nanti sekreatif pas Bapak Ibu. Nah, oke. Okay. Ini kan saya simpel banget ya. Ya. Kira-kira ini akan menu. Kalau Bapak Ibu nanti ini bisa di ini ya. Apa namanya? Ya, mungkin bisa diginiin aja ya. Jadi menu-menunya di sini, nanti materinya di sini. Jadi silakan diatur aja Bapak Ibu gimana. Ini nggak mesti harus selalu ada di sini ya. Bisa jadi nanti di sebelah kanan, silakan aja kalau mau ada di sebelah kanan. Gitu ya, kalau mau ada di sebelah kiri, silakan. Jadi ini materi ini. Nah, saya minta ininya ini di save dulu, di save ya, di save. Ya, di save di mana, di desktop misalkan ya. Ini interactive presentation. Oke, ya ini di save. Nah, ini dulu yang hari ini untuk jadi latihannya. Jadi saya mau lihat gambaran kira-kira nanti Bapak Ibu materinya apa,
Ya, kemudian nanti tampilannya seperti apa. Ya. Storyline ini dulu aja yang dikumpulin. Oke. Ya, jadi di situ besok baru kita bagaimana mengisi itu. Ya. Dan Bapak Ibu juga memikirkan kira-kira topiknya itu, materinya yang akan tampil apa saja ya. Besok itu ya tampil. Oke, ini sudah 14 yang berkontributor, sudah nambah ya tadi. Sudah ada Ibu RR Widianing Sitias ya. Dari TK Angkasa JBS Purbalingga, guru kelas, ya, TK Angkasa, wah ini peserta Yasar ini ya, yang luar biasa, Ibu Kabupaten Bandung, ya. Kemudian yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini tinggal di-upload aja di sini, ya. Kemudian tadi saya taruh di desktop, nah ini ya, media interactive presentation. Oke, ini storyline ya. Oke. Publish. Oke. Oke, ini materi A2 ya. Nah, jadi ini dulu, silakan rencana topiknya apa. Saya akan bisa melihat nanti di sini, ditekannya. Kemudian nanti di bawahnya, saya mau ada tampilan menunya. Kita maksimalkan sampai 3.15 ya, Bapak dan Ibu. Ya. Sambil tanya-jawab, silakan Bapak-Ibu, saya buka sesi tanya-jawab. Sementara untuk kali pertama ini dulu. Ya. Oke. Jika ada tanya jawab akan saya jawab ya. Kalau saya 2016 bisa ya, Ibu nggak masalah ya, karena kita nggak main fitur yang macam-macam. Kita hanya membuat apa namanya tampilan nanti berbasis ini. Di insert itu ada namanya step ya, coba cari step. Cuma masalah letaknya aja nih yang beda. Ya, Ibu dia nanti kalau memang ada kendala bisa share screen ya. Mungkin nanti di hari kedua ya. Jadi di ini dulu dicoba dulu di rumah. Ya. Tadi dengan apa yang saya sampaikan. Nah, setelah itu baru kalau ada kendala besok kita share screen ya, Ibu Dian ya. Jangan khawatir. Jadi selama 3 hari ini kita bimbingan terus ya. Yang penting kan Bapak Ibu udah paham nih, udah persamaan persepsi ya. Jadi kan di sini udah ada pengantar materinya, sudah ada portofolio produknya, tinggal referensi ke sini aja, nanti bikinnya kayak gimana, itu kita cuma manfaatin tombol step aja sebenarnya. Ya, ini bikin menunya dari step gitu ya. Dari step ini ya. Nanti kan tinggal ditarik. Step ini tinggal ditarik gini ya. Gitu kan. Nanti tinggal dipilih warna kesukaannya apa sesuai dengan apa tema-tema presentasinya. Kalau sudah nanti tinggal di insert lagi, pilih menu ini lagi ya. Ini pilih menu gini ya, dan ini pilih ini save efeknya yang button kayak gini. Nah, biar dia jadi button. Jadi kita cuma memanfaatkan menu-menu yang ada di sini. Ya, kalau menu ini adanya di format ya, biasanya di format. Gitu. Jadi harusnya sih nggak masalah, bisa. Ya. Nah, nanti pas masuk ke petunjuk, gitu kan? Pas masuk ke menu, kan yang awal ini kan petunjuk. Berarti di sini diisi dengan menu petunjuk. Misalkan petunjuknya itu KIKD-nya ya, atau capaian pembelajarannya. Jadi di sini nanti ada capaian pembelajaran dari KIKD yang Bapak Ibu ambil ya, pembelajaran. Ya, materi apa? Misalkan tadi kan saya interactive learning. Ya, nanti saya jelaskan tentang interactive learning. Kalau yang di sini kan contohnya nih, ya ini tentang ini materinya pendahuluannya itu tentang ini dia hidrolik ya. Nah ini tentang materinya dia tentang hidrolik. Jadi dia cara kerja hidrolik. Hidrolik banyak digunakan bla 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 bla. Gitu ya, dari pendahuluan dia dari penjelasan hidrolik baru dia masuk ke materi satu, yaitu apa sih hidrolik. Nah ini materi satu ini nanti ada banyak. Nah ini tuh
sistem hidrolik, sirkuit hidrolik, ya, sampai ke materi kedua nanti. Nah, ini materi keduanya tentang apa nih? Apa yang Anda dapat pelajari dari video simulasi berikut? Nah, di materi kedua dia ngasih simulasi tentang hidrolik, gitu ya. Oke. Sebenarnya ini kita membuat presentasi biasa, gitu ya. Semua tuh dimasukkan ke dalam presentasi. Cuma nanti nampaknya dia masuk ke dalam sebuah menu, gitu. Jadi pas ketika ditampilin, dia sebenarnya tampilnya hanya dalam satu menu kayak gini. Ya, sebenarnya kita udah menyiapin kalau materi itu pasti udah ada di sini semua. Dia berurutan kok, Bapak Ibu, dia berurutan. Jadi ini mulai dari cover, ya. Ini kemudian pas diklik itu dia langsung kesambutan, ya. Jadi kalau dia masuk go kan otomatis dia kesambutan. Ya, jadi di bawahnya langsung sambutan. Nah, sambutan apa? Struktur di atas struktur. Ini pendahuluan. Jadi masuk ke pendahuluan. Nah, materi masuk ke materi. Nah, selama materinya masih apa terus dalam 2 slide, 3 slide, ya udah ini juga berurutan. Ini materi 1 dalam slide 1, kemudian ini materi 1 dalam slide 2 gitu. Jadi berurutan ini Bapak Ibu. Nah, cuma nanti pas di preview, di show gitu ya, itu masuknya dalam satu menu kayak gini, bisa diakses. Nah, kita mengumpulkan. Ini yang interaktif pembelajaran ya, media pembelajarannya ya, gitu ya. Itu nanti kita nyusun hari kedua itu. Yang penting Bapak Ibu sekarang saya minta dulu itunya saja dulu ya, cover dan desain. Ya, kalaupun hari ini belum bisa nggak apa-apa, nanti kerja mandiri ya di rumah ya, karena waktunya sangat terbatas. Kita masih makan saja sampai jam 3.15 untuk sesi tanya jawab. Nah, ini kita udah masuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu materi untuk pertama hari ini. Nanti hari kedua kita lanjutkan dengan materi yang sudah apa namanya? Kita susun sesuai dengan jadwal. Ya. Ini di mana dari yang storyline tadi? Tadi kan kita baru bikin storyline ya, story yang media pembelajarannya. Ya, nanti kita bagaimana mengisi ya, menambahkan macam-macam nih nanti di hari kedua. Kalau ada yang mau bertanya langsung melalui audio silakan. Kalau dirasa jelas silakan chatting. Jelas Pak, bisa kita lanjutkan berarti nanti di hari kedua. Jadi Bapak Ibu bisa belajar mandiri dulu ya. Gitu ya. Oke. Sementara itu dulu aja. Jadi kita bikin storyline menu media pembelajarannya. Kayak gimana? Ya minimal kayak gini gitu ya, minimal kayak gini. Ya, minimal kayak gini dulu, ada menu-menunya. Boleh taruh di atas juga silakan ya, Bapak Ibu. Misalkan ini kan saya bikin duplikat dulu. Ini kan yang serinya di samping. Bagaimana kalau saya mau yang di atas berjejer? Silakan aja. Misalkan kayak gini kan. Ya. Ya, misalkan berjejer di depan atas gini. Silakan aja. Ya. Jadi nggak ada batasan. Tergantung kesukaan Bapak Ibu desainnya ya. Tergantung desain Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalkan kayak gini ya, nggak apa-apa. Tadi saya bilang untuk referensi menunya Bapak Ibu bisa klik Google, nanti ketikin aja tampilan menu media pembelajaran, bisa dibikin kayak gini. Ya. Jadi nanti bisa juga dibikin kayak gini nih, hanya menu kotak-kotak ya di awalnya. Nah, gitu. Bisa aja kayak gini ya. Mau dibikin ini aja tampilannya juga silakan aja, nggak masalah ya. Jadi di menu utamanya ini, tapi pas klik materi nanti dia masuk ke materi gitu. Latihan soal dia nanti ke latihan soal gitu, atau materi menu utamanya gini aja di awalnya silakan ya. Nanti ada menu next, ada quit di sini ya. Jadi silakan ya, setidaknya nanti menu-menu itu menampilkan ini ya, KIKD ya, materi gitu ya. Kalau ada file praktikum simulasinya silakan, kalau ada file praktikum videonya silakan ya, ada evaluasinya, ada latihan silakan. Ya, jadi ini nggak baku juga ya, tapi apa yang mau Bapak Ibu tampilkan dari topik yang diambil, karena setiap topik akan berbeda-beda ya, akan bervariasi gitu kan, tapi standarnya ya inilah gitu ya, standarnya ini. Nah, gitu. Kita buka sesi jawab, sesi tanya jawab ya, sekalian Bapak Ibu memperkenalkan diri bagi yang belum ya. Terus bagi yang sudah merancang blueprint storyline-nya untuk media interaktifnya, silakan di-upload di sini, gitu ya.
Nah, materi kedua besok kita akan belajar, kita akan melanjutkan ini sebenarnya. Ya, jadi bagaimana mengisi apa namanya slide-slide tadi ya. Kalau diklik kalau misalkan nanti diklik ke bagian petunjuk, ini masuk ke capaian pembelajarannya gitu ya. Ini mungkin ini aja ya. Apa namanya? Bisa KIKD, bisa ini ya. Kompetensi dasar, kompetensi inti kan ya Bapak Ibu ya, atau bisa CPMK-nya nanti di dalam KIKD ini nanti ada itulah, ada capaian pembelajaran yang jadi nyatu aja lah. Ya. Di sini KI atau KD nanti ya. Dan capaian pembelajaran misalkan. Oke, itu. Ya, seandainya jelas, silakan bisa di type jelas Bapak. Kita bisa lanjut besok. Jadi Bapak Ibu bisa kerja mandiri dulu satu apa setengah hari kan di rumah gitu kan ya. Bisa kerja mandiri dulu setengah hari di rumah. Besok kita lanjutin lagi. Gitu. Ya, yang penting Bapak Ibu udah tahu nanti produknya seperti ini. Ya, oke. Okay. Jelas Bapak, oke, okay, biasa. Terima kasih. Jelas banget ya, Bu Rina. Oke, okay. Ya, oke, okay, sudah bisa. Oke, okay, baik. Saya rasa sudah sangat jelas ya, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan, ini sih tinggal coba-coba aja ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mencoba seperti yang tadi saya praktekan dan gagal, besok kita apa namanya langsung share screen saja mana yang gagal gitu ya. Dan masalah office. Tipenya tipe berapa jangan khawatir, semua bisa ini ya, bahkan Office 365 pun bisa ya, gitu ya, silakan saja. Yang penting kita hanya main di sini sebenarnya, hanya main di bagian Insert Shape ya. Nanti kita memanfaatkan fitur ini, bentuk dari oval ya atau apa namanya rectangle ini, rounded corner ya atau perseginya aja gitu ya. Dan nanti kita hanya main Action Button. Ya. Kemudian kalau kita punya video mau dimasukin, kita tinggal insert video aja nanti, ya kan? Di sini ada video, kita insert yang lokal aja. Karena kita menyiapkan yang luring kan, bukan yang daring kita. Oke. Okay. Ya, untuk slide tidak ada ini ya. Untuk slide tidak ada minimal dan maksimal ya, karena ini rubriknya nanti juga baru akan kami sampaikan hari ketiga kemungkinan gitu ya. Jadi saya rasa ketika Bapak Ibu membuat apa namanya ya, kebuat materi itu nanti sesesainya saja Bapak Ibu membahas materinya gitu ya. Ya kalau tadi kan kayak ini nih, dia ngejelasin hidrolik gitu kan ya, gitu ya. Ketika jelasin hidrolik, dia ada 4 slide di materi utama, terus kemudian 3 slide di materi kedua ya. Jadi sesesai materinya saja, dan tidak mungkin akan menjadi minimal 5 slide ya, dan maksimal itu 15 slide, pasti akan lebih dari itu. Jadi kalau saya pribadi sampai materinya selesai disampaikan di PowerPoint tersebut gitu. Jadi tidak ada, sementara tidak ada minimal slide, karena nanti penilaian ini bukan minimal atau maksimal slide, tapi lebih ke yang interaktifnya ya. Jadi nanti akan saya bahas juga rubrik penilaiannya mungkin di hari ketiga ya. Hari ini belum ada, jadi jangan terlalu khawatir tentang minimal dan maksimal. Dari sini aja sebenarnya kita udah tahu ya, dari scene yang awal tadi saya buat ya, awal scene yang saya buat itu kan cuma dua ya, tapi dari dua itu nanti beranak. Ya, ini kan cuma dua nih, cuma menu cover. Ya. Kalaupun ininya depan yang nggak mau kayak gini, mau langsung menu utama silakan aja ya Bapak dan Ibu. Tapi kan nanti di menu utama itu dikasih logo aja di sini ya. Jadi logonya masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah gini, cuma Bapak Ibu langsung masuk ke menu. Jadi logonya masuk di sini ya. Nanti nama Bapak Ibu masuknya di profil penulis ya, di profil nggak masalah. Jadi langsung menu gini aja. Dari menu ini. Satu menu ini aja bisa jadi dua slide. Materi kan tergantung. Nanti kalau ngambil atom, atom tuh pembahasannya banyak nggak? Kalau banyak bisa 10 slide gitu ya. 7 atau 8. Ya. Rangkuman kan satu slide ya, udah 10. Sama kuis nanti kan minimal 5. Ya. Satu kuis, satu slide ya nanti Bapak-Ibu. Jadi kalau udah 5 berarti 5 slide. Sudah banyak lah pokoknya ini nanti. Profil satu slide.
kurang lebih ini minimal 10 ya, maksimal bisa sampai 20-an kayaknya. 20 sampai 15 lah maksimal. Tergantung materinya. Ini aja 26 slide ya, yang contoh ini 26 slide. Oke, pertanyaan yang bagus. Ibu bisa jadi buat referensi yang lain ya. Terima kasih Bu. Bapak ya, Bapak Reza Ardila ya. Ardilia ya, oke. Silakan. Jika tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di situ, Bapak dan Ibu silakan. Ya, nanti semua sudah ada di Padlet ya. Jadi ini pun rekaman nanti kalau Bapak Ibu mau melihat lagi, ini paling baru besok ya rekamannya, karena harus render dulu kan. Biasanya besok siang baru bisa kita upload. Ya, syukur-syukur jam 10 sudah ada rendernya. Jadi nanti kita upload ke tanah ya, ke yang di penjadwalan. Ceknya di mana? Bapak Ibu bisa cek di e-training ya, di e-training semua Bapak Ibu login, pilih My Courses ya. Nanti ada rekaman yang kelompok 2, jangan lupa ya. Jadi harus sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi harus sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ya, nanti ada di sini ya. Kalau yang umum di sini, yang dasar ini nanti di sini, itu otomatis karena sudah kita embed ya, sama aja. Ya, nanti ada di bagian news and update ya. Ini video conference. Ya, jadi ini ada di sini link-nya nanti. Jadi rekamannya ada di sini ya. Ini Padlet-nya. Ini kelompok 1 ya, harusnya kelompok 2, jangan lupa kelompok 2. Nanti Padlet-nya ada di sini. Ini record-nya tinggal diklik aja nanti dia keluar, tapi nunggu rendernya cepat atau enggak ya. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa download atau bisa menyaksikan di sini video rekamannya. Ini masih kosong kan gitu ya, karena baru hari ini ya. Ini record-nya. Nah, ini yang Padlet-nya. Jadi Padlet sudah ada materi basic, saya nggak akan ngajarin dari awal lagi karena cukup banyak kalau saya ngajarin gitu ya. Nanti belajar mandiri aja kalau memang ada kendala-kendala ya. Dan referensinya di YouTube banyak sih sebenarnya. Wow, luar biasa nih, udah ada yang buat ya, apa nih, Ibu Indi Early ya, udah buat nih interactive presentation. Wow, bagus. Saya coba lihat dulu, menarik seperti ini. Saya download dulu nih. Kalau di sini dia memang bisa nggak dia view PowerPoint-nya? Bisa ya. Oke, terakhir presentation Indri Early siswa kelas ya 7. Oke, ya sehari ini logo. Oke, nggak apa-apa. Ini kan buat storyline dulunya ya, draft storyline. Nanti Bapak Ibu yang realnya silakan diisi logo Siamolek dan diisi ya sehari ini logo. Oke. Nah, ini bikin menunya kayak gini. Ya, menarik juga nih. Nah, nanti pasti klik lesson 3, dia masuk ke lesson 3 ya. Ke summary, nanti masuk ke summary. Oke, boleh request. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak harus memang ada apa namanya? Nggak mesti nanti harus ada videonya ya. Mungkin ini cukup kuis ya, nggak apa-apa. Karena ini tadi terkait masalah apa itu ya. Oke, dari ini saya melihat Bapak Ibu ini ya luar biasa, luar biasa. Artinya sudah apa yang saya sampaikan sudah sepemahaman gitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita mengisinya ya kan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kan dikasih instrumen gambarnya ya. Ini nanti jangan interactive presentation ya, materinya apa ya nih Ibu Indri? Early tadi kan materinya apa tuh? Nah, jadi nanti jangan dikasih. Saya nulisin interaktif presentation itu karena materi yang saya lagi bawakan. Jadi ini nanti jangan nah ini invertebrate ya. Invertebrate. Jadi nanti Bu Indri Early ini ya. Jangan interaktif presentation tapi judul topiknya. Kebetulan saya kan topik pelatihannya ini tadi ini ya. Interaktif presentation jadi interaktif presentation. Ini judul materi jadi. Judul materi ini. Oke, yep, saya rasa sudah sangat jelas penjelasan saya, ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi apa namanya, silakan nanti ya dipelajari lagi kalau ada yang belum jelas. Kita ketemu lagi berarti kalau dari jadwal besok ya Bapak dan Ibu ya, cepat sekali ya karena hari apa namanya ya. Karena hari Jumatnya kan tanggal merah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sehingga kita ketemunya cepat banget nih. 3, 4, dan 6.
Ya, jadi kalau kita lihat jadwal, Senin, Selasa, kemudian Kamis, gitu ya. Besok kita ketemu lagi untuk bagaimana mengisi dari storyline yang sudah kita buat. Nah, kita kan sudah bikin storyline ini, bagaimana nanti kita ngisinya. Nah, ini sangat menginspiratif nih ya, saya Bu Indria. Ini sangat menginspiratif nih, jadi jangan baku kayak saya. Mungkin kalau lihat contohnya yang punya saya tadi kan baku ya, hanya menu begini gitu ya. Ternyata bisa dibikin kayak mind map gitu kan. Bisa dibikin seperti mind map. Nah, seperti ini gitu kan bagus ya, nanti diklik masuk. Nah, tapi mungkin ilustrasinya juga nanti silakan aja, kalau memang masih mau tetap ini dikasih desain lagi, mungkin dikasih icon yang lebih bagus, silakan ya, nanti dicari icon yang bagus. Saya punya ini referensi icon ya, Bapak Ibu bisa ke sini. Bay ada nggak ya? Nah, ini 3D Bay, nanti nyari yang icon, ada nggak yang icon-iconnya? Kita coba. Ini icon yang 3D cakep nih. Jadi ini tidak cuma icon sih, nanti ini banyak banget objek-objek yang bisa Bapak-Ibu memanfaatkan buat bikin ya. Dan ini gratis, tinggal di-download aja nih. Ya. Bapak dan Ibu. Oh, nggak ada icon di sini. Ternyata ini memang hanya... ini ya. Ada satu lagi tuh nanti saya coba cari ya besok ya. Besok saya sampaikan. Tapi ini juga bisa referensi buat Bapak Ibu kalau nyari gambar nih udah apa namanya? Udah dikategorikan nih enak ya. Nah, jadi pas diklik nih di education ya. Seandainya ini bisa mau bikin buat gambar-gambarnya ya. Bagus nih Bapak Ibu ya. Misalkan nih mau yang ini ya. Atau yang ini deh. Ini diklik ya. Nah, ini bisa di-download ya. Nanti bisa dimasukin ke dalam PowerPoint kita. Nah, ini download aja di sini ya. Misalkan ini ya. Ini lebih bagus nih, lebih menarik. Nah, ini kita download. Itu di Google 3D Bay aja ya, ketikin ya 3D Bay, nanti masuknya ke clouddev.com ya. Dia masuknya ke clouddev.com. Oke, Bu Indria, ya luar biasa storyline-nya, sip. Bisa menginspirasi yang lain, ya. Nah, ini kalau di-download, kita masuk ke PowerPoint gitu ya. Kita buka yang tadi punya kita, terus kita masukin ke sini buat background gitu ya, buat desain. Kan bagus juga. Ya, ini insert. Ya. Aduh, ini apa nih? Insert picture device. Nah, ini tadi di desktop. Nah, ini dia nih, library selesai. Nah, bisa buat ini kan, cakep kan Bapak dan Ibu ya. Itu silakan. Jadi di Google tadi Bapak Ibu ketikin aja sebenarnya 3D Bay ya, 3D Bay. Ya, ada satu lagi besok saya akan sampaikan ya, yang buat ikonnya malah memang 3D Bay-nya itu ya, 3D Bay-nya cari yang namanya Cloud Dev ya. Ini biasanya paling atas nih, tapi kenapa di sini ya 3D Bay? Nah, ini dia, dispasiin. Jadi nanti ada, nah ini. Nah, ini 3D Bay. Yang harus nih di sini juga ada yang nah, 3D Bay ini jadi nggak cuma buat icon sih, jadi gambar-gambar tuh cakep ya, gambar-gambar 3D bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sini. Coba deh pilih icon deh. Nah, ini kategorinya nggak ada juga nih ya di sini, icon. Coba. Ah, kan. Oh, tapi ikonnya icon tangan ya. Oke, okay. Icon-icon tangan dia tapi. Oke. Okay. Nah, maksudnya kan yang menu ya, Bapak dan Ibu ya, icon menu misalkan, menu ya. Jadi buat itu kan bagus tadi yang buat Bu Indria itu kan ini nih. Nah, nanti kan bisa jadi keren nih. 3D Cloud misalkan gitu ya. Ini cakep nanti di sini. Menu kok. Oh. Menu gitu ya. Enggak ada juga. Wah, itu enggak ada juga. Coba menu aja. Nah, cuma gini doang aja. Enggak terlalu banyak. Nanti saya akan ada satu lagi saya lupa namanya. Ya. Nanti saya akan sampaikan besok. Jadi satu-satu dulu, nanti kalau ini bisa menjadi apa namanya sumber, oh di sini collection nya, nah ini kategorinya di sini aja ya, memang nggak ada di sini ya collection,
Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ini aja Bapak dan Ibu, apa namanya, referensi untuk gambar-gambar ya, gambar-gambar untuk mempercantik desain presentasi Bapak Ibu. Karena sekarang trennya kan ke gambar 3D seperti ini ya, tren gambar kekinian. Gitu Bapak dan Ibu, untuk mempercantik aja. Kalau mau icon sebenarnya ada di flat icon sih. Flat icon ya, jadi nanti ada icon-icon yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menu. Nah, ini di flat icon ya. Ini kan icon. Ya, jadi di flat icon di Google aja. Ya, ini untuk persiapan juga besok kalau menu-menunya kan bagus, bentuknya Bapak Ibu kan bisa langsung kan cakep gitu kan. Nah, ini ada icon-icon di sini. Ya, nanti bisa dicari deh icon apa yang bisa buat pas diklik tuh bagus gitu ya Bapak Ibu, nggak button kayak gini aja. Kalau button kayak gini kan kaku nih, nanti mungkin yang diganti yang icon-icon 3D cakep gitu kan ya. Ini icon ya, nanti bisa di sini ya Bapak dan Ibu ya. Ya, untuk hari ini formatnya PPT biasa dulu aja ya. Nanti kita punya dua file jadinya, yang PPT biasa sama yang buat pengumpulan tugas namanya PPSM. Gitu ya. Jadi yang biasa dulu, Bu Novia. Thank you sudah reminder, Bu Novia. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Karena sudah mau asar, sudah asar ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa asar gitu kan ya. Sambil yang ibu-ibunya bisa persiapan buka ya, buat bikin kolak dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sangat jelas ya. Nanti kalau tidak jelas silakan, ini kita bisa pakai buat diskusi ya, tanya jawab ya. Jadi saya coba tambahin session aja di sini. Ini jadi tanya jawab ya, tanya jawab. Jadi semua yang kalau ada pertanyaan silakan ke sini ya. Tapi kalau memang terkait topiknya ya bisa di sini nanti pertanyaannya. Jadi semua tanya jawab nanti di sini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang materi pikun kedua, ini yang topik tugas untuk ininya ya. Ya, ini jadi judulnya ya. Ini judul materi masing-masing ya. Oke, Bapak dan Ibu nanti di-update lagi, gak apa-apa. Kita kan masih bikin draft-nya. Oke, jadi sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya. Link Padlet-nya ada di itu ya, Ibu. Di news update ini saya kirim juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau dari e-training, ya, Bapak Ibu kan ke e-training tuh ke My Courses ya, ke My Courses. Pilih course yang Ibu ikuti, kalau Ibu dari peserta Yasar ini, yang ini berarti ya, yang Yasar ini ya. Kalau yang umum yang ini nih bentuknya gini, interaktif. Pokoknya cari aja yang Bapak Ibu enroll namanya Interactive Presentation Learning Media ya, gambarnya bisa ini kalau yang umum. Kalau Yasar ini khusus kita tambahan nih ini. Ya, sama aja sih. Nanti klik si detail aja gitu ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa ke news and update ya, news and update. Ini kan baru kelompok ya. Nah, bawah itu ada jadwal video conference. Nah, ini ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ibu pilihnya kelompok 2 ya, karena ada kelompok 2. Nah, ini ada link forum diskusi Padlet. Jadi di sini nih, klik aja di sini. Nah, ini diklik, nanti masuk ke Padlet. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas Bapak Ibu dan apa namanya, sesi hari pertama ini saya akhiri Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masih fokus untuk pembuatan rancangan topiknya aja dulu, ditentukan topik apa, sambil dipetakan nanti apa-apa aja yang mau ditampilkan di materinya ya. Contohnya materi tentang atom, apa yang mau dibahas di atom itu ya, sesuai CPMK-nya aja gitu ya, yang sub-sub kompetensinya, tidak secara keseluruhan gitu ya, sesuai dengan contoh yang tadi hidrolik gitu Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi kan dia menyampaikan tentang hidrolik, jadi apa itu hidrolik, jenis-jenis hidrolik ya, sampai praktikumnya. Oke, itu aja mungkin ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba lagi di rumah, besok kita bisa ketemu lagi di jam yang sama ya. Jam 1 akan saya buka, tapi saya akan mulai jam 1.15 sambil menunggu teman-teman ya, Bapak Ibu gitu ya. Nah, dan di sini juga di materi, oh ini Ibu nambahnya di sini ya, Bu Susi ya. Ini nambahnya di perkenalan diri, jangan di materi. Ini buat materi ya. Jadi ini pindah nih. Saya bisa pindahin nggak ini? Coba saya pindah ke sini, nggak mau dia. Oh bisa, udah oke. Okay. Ya, udah saya pindah. Gak apa-apa, Bu Susi. Oke. Okay. Ini buat materi aja. Ini buat perkenalan diri. Jadi kalau mau ngasih materi nanti ada di sini. Kalau mau tahu materi. Ya, ini basic presentasi. Jadi dari apa yang tadi saya praktekin, kalau ada yang belum tahu bagaimana nambahin apa namanya teks, bagaimana nambahin gambar gitu ya Bapak Ibu, ini ada basic presentasi di sini ya.
mulai dari ini sih, apa namanya, mengenal PowerPoint gitu ya. Kalau ini terkait masalah ngedesain idenya aja, menyusun, menentukan topiknya aja gitu ya. Ya, ini saya akan taruh di atas paparannya ya, biar ketahuan materinya gitu ya. Ini saya akan taruh bawah aja deh. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, saya akhiri kalau gitu, jika tidak ada pertanyaan, dan dari chat juga memang sudah sangat jelas ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu terkait bagaimana mengembangkan media pembelajaran, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu daftar atau Bapak Ibu ikuti di hari ini memang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki gitu ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu ketemu lagi besok jam 1 ya, 1 siang saya akan buka, saya akan mulai 1.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lab Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Anggi. Sudah boleh lift ya, Pak? Pak, sudah boleh lift belum? Oh ya, silakan, Ibu, silakan. Ini saya juga mau lift, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, silakan.